Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anjong ngaseo Anjong ayu hadas Hayo siapa dari kalian Yang sudah tahu viralnya video tadi Itu kan video yang lagi trending beberapa hari ini di ranah jagat Instagram. Kita sapa dulu teman-teman semuanya. Halo, apa kabarnya yang udah gabung? wow, 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 wow. wow. Eh, hey, assalamualaikum, assalamualaikum. Gak tau. Berarti yang tidak tahu tidak. Gak. berarti yang tengah tahu itu berarti tidak ngikutin video tadi. Video apa? Udahlah ya. Ada yang tahu nggak? Gue tanya, tanya, dulu nih. Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu nanti eh uh, dapat hadiah deh. Dapat hadiah. Hadiah. Ana. Coba gue bacain di gue lagi buka chat loh ini. Eh suara gue jelas nggak by the way? kita lihat saya ndak suka Korea kakak ya nggak apa apa sih itu sih selera orang ya nggak lewat di TL kang Daniel kok Blackpink oh berarti tadi pada nggak ngikutin ya openingnya ya oh nggak lah viral gitu doang ya apa apa cepet ya Kim Sohyun Kim 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 Sohyun kenapa tadi itu ada gannya apa ah kalian itu ah cip, tidak tidak bisa buat aku bahagia sedikit <laughs> ya jadi halo semuanya yang udah kumpul udah datang di sini udah datang di live nya yuk ngaji malam hari ini jadi tadi gue oh ulang lagi ulang baiklah baiklah kalau itu mau anda kita share ya hilang mana ya tadi bentar bentar sabar bang bang ya netizen dan netija alhamdulillah sabar tadi udah gue close soalnya Sabar ya, gak usah ngamuk Biasa aja, biasa aja Kita coba puterin dulu Nih, tahu nggak? Pada tahu nggak? Ulang nih ya, ulang nih ya. Dah, dah ya, ntar keburu halu lu pada lu. Dah, tahu nggak nih? Nah, Salfok itu harusnya Hah, apa sih? Kim Soyeon mau? <laughs> ya, yeah, jadi buat yang nggak tahu <laughs> itu tadi adegan di mana, oh bentar gue admin dulu ada Ustadz nih datang nih, satu persatu nih sambil nunggu. Jadi buat yang nggak tahu itu adalah salah satu cuplikan adegan dari drama Korea yang judulnya it's okay to not be okay. Wah, kan? Dan hari ini kita akan bahas soal itu. Tadi adegan itu tahu nggak? Itu viral banget. Sampai kalau teman-teman mau lihat nih. Assalamualaikum Ustadz. Saya opening dulu Ustadz ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Salam. Sampai adegan tadi. Bentar, bentar. Kok suara gue kayak nggak kedengeran sih? Bentar ya. Kedengeran, kedengeran. Oke okay. Sampai adegan tadi itu menimbulkan kekacauan dan kegaduhan di media sosial. Ini kalau lu pada mau tahu nih kegaduhannya kayak apa nih. Kita lihat tuh. Rame orang tuh sampai pada ngehalu. Lu lihat tuh halunya tuh. Ini bukan gue yang ngomong ya. Tuh. Tuh, halu-halu dah tuh. Sampai ngehalu-ngehalu dah. Nah, kenapa ada toke sih? Merusak banget sih. Ya, itulah ya. <laughs> dapat tokek sih gak keren banget sih masa udah keren-keren tvn ada tokek ah. ya jadi itu tadi kehaluan tadi itu muncul gara-gara adegan di drama ini katanya wah Kim So Hyun gigit sobek apa alat sutikan aja seksi banget gitu dan lain-lain udah ngehalunya kemana-mana nah hari ini tapi kita akan bahas judulnya ya nggak bahas adegan itu tapi ini buktikan kalau itu tuh viral banget itu Assalamualaikum buat usah kita unmute semuanya dulu nih udah yang pada kumpul. Hai semuanya kita unpin video. Ups. Wow ramenya. Hai. Alfian, kamu mau ngomong apa ya? sih? Iya. <tuh> 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 Halo. Bentar bentar bentar. Bentar ya. <tuh> <tuh> ya. Dia double ya. Emang jomblo itu produktif ya. <tuh> ah udah, ya, Iya Ustadz Felix ntar nyusul ya Ustadz Felix nongol di chat Kayak kebingungan moderator kita hari ini Hai semua Assalamualaikum Ustadz Iya Waalaikumsalam Salam. Oh baru dengar nih ternyata tadi ke mute Tapi tadi suaraku keluar gak? Keluar cuma kamu aja yang gak dengar suara kita Oh aku dengar suaraku sendiri juga Ustadz Alvin apaan sih mukanya jadi dua gitu? Ya oh, kok annoying menang. ya jadinya ya? Enggak annoying sih, kamu 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 kenapa? Iya <laughs> <laughs> biar ya ini aja biar ada temennya aja. Oh. Kasihan ya kasih, jomblo ya Allah jomblo kasihan. <laughs> eh Ustaz Husain lama nih nggak kelihatan nih. Hi, iya, udah udah seminggu ya. <laughs> <laughs> iya, udah seminggu ya, bener ya. Satu imar juga. Hari ini Buminya gak bergerak, enggak nggak bergerak, ustad? Enggak. Ini Stad... bukan bumi, ini planet yang lain. Apa? Aku mau nunjukin oh. kalau semua planet itu bulat maka nggak mungkin bumi itu datar sendirian. Apa, apa 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 apa? Aku mau ngasih tahu kalau planet lain itu juga bulat makanya nggak mungkin bumi itu datar sendirian. Oh. Ya. Ah nggak. I, uh, uh, gak begitu dong, gak mungkin bumi itu nadars sendirian. Baiklah sebelum aku tambah bodoh ya, kita <laughs> kita lanjutkan aja. Jadi hari ini pembahasannya tadi soal uh, judul dramanya aja, start. kita nggak akan bahas adegan tadi yang lagi viral, tapi itu serius loh, viral banget loh. Cuman adegan cowok nyobek gitu doang, itu bikin halus. Kita tapi hari ini mau bahas judulnya, "It's Okay to Not Be Okay". Sebenarnya ini tunat atau natu sih, aku tuh agak gimana gitu. Ya pokoknya judulnya mana begitu. Itu aslinya memang begitu, bukan kita yang salah ketik. Bukan, nih, coba ya. Harusnya it's okay not to be okay yang nah. aku sering dengar gitu. Ini sabar, kok tunat natu it's nah, okay. Nah, sabar, 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 sabar. Yeah. Ini harus kita hmm. coba ya, aku browsing drama Korea Or. Nah, ini set favorit gua. Ini semua harus, lah. Kok nggak ada Korean drama old? Jadi, judul aslinya sebenarnya itu 'Psycho But It's Okay'. Tapi eh. uh, biasa kan, kalau semua drama Korea itu ada judul internasional gitu, loh. saat. Mm -hmm. ini aku zoom, aku zoom biar kita baca bareng bareng ya. Kita share screen. Nah, kelihatan ya, saat... Ini okay. loh kan? Oh, it's okay to not be okay. Bener kan? Iya udah bener. Yeah, bener. Cuma kayaknya aneh harusnya it's okay not to be okay. Oh, tetap ya. Tetap pokoknya aneh ya. Iya <laughs> aneh. Iya. Sebagai orang yang bukan native speaker, terima saja lah ya. Iya. <laughs> jadi kurang lebih artinya kayak Gak apa apa sih, Gak apa apa juga, apa apa sih nggak, apa -apa juga. nggak, apa -apa sih, nggak nggak apa-apa sih nggak apa-apa juga. gimana sih nggak apa-apa kalau iya ini ya iya nggak apa-apa kalau kamu tuh nggak baik-baik aja gitu arti uh, jujur aja ini sesuatu yang uh, aku, aku rasain khususnya buat orang-orang yang sering insecure karena dia itu selalu ngerasa omongan orang itu menjadi standar kehidupan dia misalkan mm -hmm. kan ya uh, or, orang tuh harus begini harus begini harus begini harus begini uh, akhirnya dia berusaha untuk menjadi seperti standar yang masyarakat bikin gitu kan dan itu membuat dia capek sebenarnya dia tuh pengen jadi jadi diri yang berbeda dia pengen jadi apa adanya cuman masyarakat kayak nggak menerima dengan judul uh, dengan apa namanya dengan gaya yang seperti itu akhirnya dia uh, ya tadi an un, merasa dengan itu sebenarnya kalau dalam Islam sendiri ada nggak sih istilah secure gitu saat siapa deh saat Husen ada nggak aku cuma yang? mau ngasih tahu bukan unsecure Insecure. Ya, insecure 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 ya udah lanjut oh, siap insecure ya hari ini aku jadi pemerhati bahasa ya oke okay. tadi it's not be okay okay not okay ya sekarang ustaz minum apa sih bikin salvok deh kopi okay. oh kopi itu ya udah ustaz kayaknya. ustaz husain ustaz Hussein, boleh dong ustaz, uh, di Islam sebenarnya ada enggak sih tadi istilah insecure tadi uh, aku bahas teori ya uh boleh <laughs> oh di openingnya emang harus harus konseptual dulu nih iya nanti urusan pandangan perspektif Islamnya nanti biar Ustaz Felix lah atau Ustadz Wimar jadi kalau eh, dalam kehidupan tuh kan ada namanya ideal dan tidak ideal gitu ya mm -hmm. nah eh, jarak antara yang tidak ideal dengan yang ideal inilah yang disebut sebagai masalah atau problem gitu. Jadi kalau dalam bahasa sosialnya ada namanya das sollen, ada das namanya Solen. das sein gitu. Uh, das okay. sollen itu kan sesuatu yang seharusnya, sesuatu yang ideal lah. Nah, okay. das sein itu sesuatu yang nyata, sesuatu yang senyatanya, atau sesuatu yang menjadi fakta gitu. Okay. Nah, kalau dia berjarak berarti itu yang disebut sebagai masalah gitu. Jadi masalah itu adalah jarak antara antara idealitas dan realitas. Oke. Nah, oke sampai oke. sini paham ya? Paham, Insyaallah. Berarti <laughs> kalau idealnya begini dan realitanya begitu, berarti nggak masalah dong? Nah, uh, insecure itu kan sebuah kondisi di mana ada masalah kan sebenarnya. Oke. Gitu. Di mana orang itu punya standar ideal sementara dia pada satu posisi yang berjarak dengan yang ideal itu. Hmm, kalau okay, kita okay. buka sosmed kan situasinya kan banyak ideal-ideal kan ada orang-orang yang ganteng, ada orang-orang yang ah. uh, wajahnya itu putih, okay, yang okay. hidungnya mancung, yang berewokan kalau laki-laki gitu, yang followernya uh, jutaan gitu, ada yang akunnya centang biru. Centang biru. Ah. Nah, <laughs> itu idealitas gitu. Nah, ketika seseorang itu melihat dirinya atau melihat realitas, maka dia melihat itu sebagai jarak gitu. Nah, semakin hmm. tinggi atau semakin jauh jarak realitas dan idealitas ini, maka masalah akan semakin gede, maka masalah akan semakin besar gitu kan? Iya. Yeah. Gitu. Nah, Uh, insecure itu adalah satu kondisi di mana orang itu menganggap jarak yang ada antara realitas dan idealitas itu sebagai masalah gitu karena masalah itu nanti kaitannya dengan perspektif seseorang atau penilaian seseorang tentang jarak itu kadang-kadang gitu. dia tidak melihat itu sebagai jarak gitu misalnya kan ideal-idealnya uh, rambutnya Uh, atau idealnya, aku brewokan gitu ya, tapi realitasnya aku enggak gitu. Nah, yeah. ada yang menganggap itu masalah, aku kok enggak brewokan sih, sementara dia bisa gitu. Mm -hmm. uh, dia kok putih banget, wajahnya glowing, uh, mulus gitu ya, sementara aku kok enggak bisa gitu. Nah, ada orang yang melihat jarak itu sebagai sesuatu yang menjadi masalah, gitu. Ada yang tidak me menganggap itu masalah, nah. Eh, uh, insecure itu kan ketika dia itu melihat jarak itu sebagai masalah gitu. Walaupun ini juga setiap orang punya penilaian yang be beda beda loh tentang masalah tentang insecure itu. Gitu. Misalnya kalau Wimar mungkin berat badan nggak jadi problem gitu buat dia ustadz Wimar. Siapa? Iya. <laughs> dia. Tapi dia sebenarnya bagi... jadi problem. Cuman dia tidak bisa menyelesaikan masalah itu. Jadi ya <laughs> sudahlah gitu. <laughs> Tapi bagi Sahut sebagian, sudah sakit bagi, pinggangnya. Bagi ya, <laughs> sebagian orang ditanya berat badanmu berapa itu sudah merupakan pertanyaan yang sarkas gitu buat hmm, seseorang hmm. gitu. Yeah. Belum sampai pada analisis yang lebih dalam gitu. Usia itu juga yeah. bagi seseorang namanya usia itu kadang-kadang jadi problem. Ih kamu sudah kepala empat ya atau kamu sudah kepala hmm. lima itu menjadi sesuatu yang sangat masalah buat dia kalau itu ditanyain kepada dia gitu. ada banyak hal lah di sekitar kita ini yang membuat segala sesuatu itu menjadi masalah walaupun orang lain melihat itu nggak masalah nggak ada masalah misalnya kamu udah nikah kok nggak punya anak sih gitu misalnya belum punya anak itu bagi sebagian besar orang itu menjadi problem besar atau kamu kok nggak nikah nikah sih gitu ya Alvian ya yeah. Itu sebagai <laughs> itu membuat hmm. dia bisa insecure gitu. Terus nanti live dari grup Zoom ini gitu. Oh, aku tahu Tat Alvin kenapa bikin dua mukanya. Kita jadi nggak hmm. tahu ekspresi dia nih yang seneng apa yang bingung. Ah, ini itu. sih yang real. Oh. Oh, <laughs> okay, nah, okay, okay. itulah uh, cara pandang atas masalah gitu. Jadi ada tadi the sane, ada the solemn. jarak antar keduanya bisa menjadi masalah kalau perspektif yang dipakai itu masalah. Kalau enggak hmm. ya, itu enggak masalah gitu. Nah, itu dari sisi bagaimana kita melihat uh, insecure menurut menurut cara pandang yang sederhana menurut saya. Jadi melihat itu sebagai uh, jarak antara idealitas dan realitas di mana jarak itulah yang nanti disebut sebagai problem atau masalah. Yang nentuin standar itu siapa? Tad? Idealitas itu siapa? Tad? Maksudnya gini Uh, apa, masyarakat ya tadi orang terbawa dengan so, standar itu ya tergantung perspektif dia gitu oh, ada tergantung dianya ada standar diri sendiri gitu jadi benernya itu tergantung kita gitu ada oh. nanti standar masyarakat bener okay. salahnya itu tergantung masyarakat gitu ada namanya standar uh, tergantung pada norma normatif uh, ada agama ada kalau kita bicara syariah kan berarti Uh, kalau bahasanya, mikyasul Amalnya itu standar moral, standar perbuatannya itu ya syariah, itu bisa. Okay. Nah, disinilah kemudian nanti kita bisa lebih detail melihat ini masalah menurut siapa gitu, <laughs> karena kadang-kadang uh, sebuah fakta itu mm. dinilai masalah menurut kita, padahal menurut pandangan masyarakat bukan masalah gitu yeah, atau sebaliknya yeah. menurut pandangan masyarakat ini bermasalah padahal menurut penilaian kita ini enggak masalah enggak gitu. masalah gitu. Uh -uh. Uh, menurut norma masyarakat yang berkembang misalnya yang namanya uh, perempuan di usia 30 itu harus sudah menikah dong gitu yeah. tapi kadang-kadang ada orang dan ini banyak juga standar dia melihat itu nggak ada masalah Kenapa harus menstandarkan itu pada pada masyarakat hak-hak hmm. uh, saya dong untuk melihat ini sebagai masalah tidak gitu Nah ada lagi pandangan namanya pandangan normatif uh, pandangan uh, syar- uh, kalau dalam Islam pandangan syarat gitu yang kemudian kalau kita uh, me, meletakkan fakta tadi tentang sudah menikah atau tidak menikah di usia 30 ya menurut pandangan syariah itu sama sekali sebenarnya nggak ada masalah gitu karena ya. belum ketemu jodohnya kan gitu, mau ya. apa lagi gitu. Belum nah, seperti jodoh, itu gitu juga nanti masuk ke standar kekayaan handphonenya merek apa. Ah. Ini kan kadang-kadang kita insecure begitu, udah keliling semuanya ada logo buahnya kan. Uh, logo buahnya, nah, ada kuldinya gitu ya. Iya, ternyata kita masih pakai Esya Hidayah misalnya. Esya <laughs> Hidayah, kita kan Asia Hidayah. jadi insecure gitu. Ya Allah, ya ya. Ah, gitu. ya Padahal. Uh, kalau kita mau merujuk pada standar itu kan standar masyarakat berarti mm -hmm. yang bisa jadi kita adopsi. Padahal yeah. kalau kalau standarnya uh, syariah itu kan Inna allaha la duru ira ila suwarikum wa asamikum lakina yang duru ila kulubikum wa amalikum gitu kan. Mm -hmm. Allah itu tidak melihat uh, jasad kamu, tidak melihat materi kamu gitu. Tapi yang Allah lihat itu hati dan perbuatan gitu. Jadi itu yang menjadi standar kemudian. Nah, bagi saya tergantung kita melihat sesuatu itu masalah ataukah tidak tergantung sudut pandangnya yang kemudian tadi tentang masalah itu adalah jarak antara realitas dan idealitas dan ini sebenarnya sudah dijadikan satu rumusan di di apa di, di bidang manapun gitu kedokteran juga menggunakan standar ini kan cara pandang ini jadi kalau kita melihat Mendiagnosis orang itu kan dilihat idealitas dan realitas gitu kan kalau kita ke dokter kan suka diukur tuh detak jantungnya kan uh -huh. tekanan darahnya berapa gitu nah idealitas orang sehat itu kan 120 gitu kan untuk untuk titik atasnya yang oh. yang kemudian kalau pas diperiksa misalnya oh dia ternyata detak uh, apa tekanan darahnya 200 gitu artinya kan tidak ideal tuh iya yeah. Itulah yang disebut sebagai masalah kan? Gitu. Yeah. Nah, mengatasinya adalah mengembalikan realitas atau menarik realitas menuju idealitas. Gitu. Nah, idealitas itu tergantung perspektifnya tadi. Perspektif perspektif kedokteran tentang 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 tekanan darah idealnya mm -hmm. orang 120. Tapi perspektif ideal tentang kehidupan manusia sesungguhnya itu harus kita kembalikan kepada bagaimana Allah memberikan aturan pada manusia gitu. Nah, kalau situasinya kayak gitu itu menjadi tidak ada masalah sebenarnya gitu. Jadi masalah seberat apapun itu bisa ditarik e, menjadi sesuatu yang yang tidak masalah, maksudnya masalah bisa diatasi gitu. Kalau dalam hadis e, riwayat Muslim itu dikatakan e, sungguh ajaib orang-orang mukmin itu ya. Uh, karena kalau dia ditimpa musibah dia bersabar, kalau dikasih nikmat uh, dia bersyukur, ya kuluhu khair gitu. Jadi segala sesuatu dalam kehidupannya itu selalu selalu khair, selalu baik gitu. Musibah ini kan sebenarnya masalah, sesuatu yang tidak diharapkan kan. Jadi uh, di bawah yang di yang diharapkan gitu. Kalau nikmat itu kan sesuatu yang berlebih dari apa yang di, diharapkan gitu. Jadi ini sebenarnya dua-duanya masalah gitu ya. Di kita kita punya mobil itu kan sebenarnya ada masalah di situ. Kita tidak punya apa-apa juga masalah. Nah kalau dalam hadis itu disampaikan kalau eh, dia ditimpa keburukan atau musibah, dia bersabar gitu. Bersabar itu arti, artinya adalah menerima itu dan kemudian memilih ter, apa yang terbaik dari apa yang dia alami saat itu gitu. Nah kalau dikasih nikmat, ya dia bersyukur. Artinya dia mau optimalkan apa-apa yang diberikan tadi untuk kebaikan. Jadi sama-sama baik gitu. Nah dalam posisi itu sebenarnya uh, itu yang diharapkan gitu. Jadi kalau tadi temanya itu uh, nggak oke, okay, kemudian menganggap itu kemudian ya nggak ada masalah dengan ketidakokean itu, itu berarti kan menganggap masalah yang ada itu bisa diselesaikan disikapi secara baik gitu baik itu oh. musibah maupun eh, nikmat gitu dan insecure itu karena melihat eh, masalah itu sebagai masalah yang besar sehingga eh, dia menjadi insecure padahal bisa tidak begitu berarti sudut pandangnya yang, yang usah tadi lirik dari kalimat it's okay to not be okay itu adalah kalau gua nggak sesuai idealitas ya udah gitu maksudnya tuh ya Iya, itu, karena itu cara yang lebih mudah untuk membuat hati tenang gitu ya. Iya, itu. karena kita juga nggak ada yang sempurna kan, gitu. Jadi, e, misalnya satu titik kita e, sempurna di kita katakanlah sempurna, ya. sempurna dalam ekonomi gitu ya, kecukupan lah. Tapi hmm. ada saja kalau kita lihat, ada saja e, puzzle yang hilang dari dari gambar besar kita gitu. Misalnya kita berkecukupan nih. Tapi ternyata ada aja yang kurang gitu. Uh, misalnya, kita memang kaya tapi kurang ganteng gitu. <laughs> kita ganteng tapi kurang kaya gitu. Uh, kita kaya ganteng tapi temennya sedikit. Kita kaya ganteng temennya uh, banyak tapi uh, ada tapinya semua, gitu. Iya, <laughs> jadi selalu ada tapinya gitu. Nah, itulah yang membuat uh, situasi diri kita sekarang ini sebenarnya ya tidak pernah ada kata sempurna. Makanya tadi kesempurnaan itu uh, milik Allah. <laughs> ada kalau kita mencukupkan dengan sabar dan syukur itu oh, gitu. Iya. Jadi itu yang membuat situasinya menjadi baik gitu. Iya yeah, iya yeah, yeah. Kalau kalau aku pribadi enggak yeah. tau tahu ya. Uh, setiap orang kan punya aduh, gue tumpahin. <laughs> orang masing-masing kan punya perbedaan ini ya. Uh, masa lalu lah kurang lebih gitu. Yeah. Aku pribadi orang yang sangat sering insecure karena uh, kalau tadi ustadz bilang masalah standar, aku tuh sangat melihat standar yang orang berikan gitu. Kayaknya ini ke bawa dari Korea-Koreaan sih. Gak tau teman-teman hmm. yang lagi online di sini juga ngalamin apa enggak? Ak uh, Korea itu standar hidupnya sangat tinggi banget. Hmm. Bahkan pernah seorang artis Amerika dan juga pewawancara dari dari TV Amerika itu main ke Korea, iseng-iseng ke apa namanya tempat klinik operasi plastik. Hmm. Dia pengen tahu dia itu sebenarnya masih udah, udah cukup ganteng nggak sih? Bayangin ya orang Amerika bule kan kayak orang kan sering bilang kayak ganteng-ganteng nah, gitu ya. Kalau kita dengan tabar. Apaan ini? <laughs> nah akhirnya kemudian uh, sampai sana ternyata masih banyak yang harus dipermak dari diri dia gitu. Hmm. Nah bayangin saya tuh hampir 10 tahun kurang lebih kan tiap hari mengkonsumsi hal berbau Korea. Gak tahu kenapa ini secure banget jadi orang apa-apa tuh kayak ngelihat diri itu kurang. Kalau tadi Ustadz bilang ada orang ditanya timbangan emosi, itu mungkin saya salah satunya. Ketika saya dan itu sebenarnya masih ke bawah walaupun sekarang udah ada penawarnya ya, maksudnya udah tahu yang harusnya gimana, jadi tinggal kayak switch on aja switch gitu kan. Tadi sekarang beratnya berapa? Gak nimbang udah dua bulan. Tapi tapi kemarin misalkan aku bikin video YouTube nih Tat ya. Terus ada yang komen, ih Ustadz gemukan ya, itu tuh persekian detik muncul kayak, kayak wah gue pengen tampol nih orang <laughs> Cuman kayak udah, kayak udah lagi gitu. Uh -huh. Ingat Ustadz Cahyo nggak ada ya, nanti kalau Ustadz Cahyo ada tanya deh, kita inget nggak waktu kita lagi konter di Makassar, di halusinasi apa? Eh hmm. bukan ya, apa di halusinasi kayaknya kita di Makassar. Itu kan bayangin turun dari dari pesawat, yang di kepalaku pertama kali kan nyari tukang cukur. Hmm. Karena aku lagi nggak pede banget dengan rambutku saat itu, bayangin kayak segitunya tuh loh. Iya iya iya. Ya. Nah aku, itu aku ada juga itu. Ada karena ada, tadi kita gitu, ada, Di kafe terus, itu kan. Iya iya iya. <laughs> terus Ustaz Cahyo kan sampai bilang gini, kok kamu masih kayak gitu siat? Tapi nggak tahu ya uh, hmm. ke bawah. Makanya aku tuh pengen tahu apakah ini sesuatu yang keliru apa enggak karena waktu itu Ustaz Cahyo masih nasehat seharusnya seorang Muslim nggak gitu gitu. Aku mikirnya gini, hawa mungkin hawa. Hawa pernah alami insecure nggak sih? Aku akan melihat dari kalau dari sudut pandangku yang kurang bersyukur, ah Hawa kayaknya nggak mungkin punya insecure. Dia terlahir udah kayak gitu, secara tampang ganteng, famous, followers banyak, dia lahir semua langsung dipuja, dosa punya, gitu kan? Jadi kayak, nah rasa-rasa kayak begitu tuh muncul akhirnya membuat insecure. Aku pribadi tahu mengatasinya, cuman banyak mungkin teman-teman di luar sana yang kayaknya butuh. Uh, gambaran harusnya seorang muslim itu gimana sih menghadapi hal-hal kayak gini ketika dia uh, sering mengkonsumsi yang tadi buat diri dia tuh suka membanding-bandingkan dengan orang lain gitu kan ya uh, jadi standar itu menjadi sesuatu yang penting ketika kita menilai sesuatu gitu Nah kalau dalam kitab mafahim Islam Wah ini jadi buka kitab ya itu ada namanya uh, al-fikrul Islami gitu berfikir Islami jadi berpikir islami ini adalah berpikir yang ideal gitu. Apa berpikir islami, al-fikrul islami itu al-hukmu uh, al-alwaki min wijhatin nadril islam gitu. <laughs> itu kalau dalam bahasa Arab. Jadi berpikir islami itu adalah al-hukmu al-alwaki. Jadi dia menilai fakta min wijhatin nadril islam dengan wicah dengan perspektif Islam gitu. Nah kalau itu yang dilakukan, insya Allah masalah selesai sebenarnya. Gitu. Jadi kalau seorang Muslim itu menggunakan cara berpikir Islam, insya Allah problem yang ada di hadapannya itu bisa diselesaikan dengan baik. Gitu. Kalau rumusan saya itu sebenarnya begini, orang itu kadang-kadang tidak mau berpikir sedikit rumit sehingga dia menghadapi banyak situasi yang rumit. Orang itu kadang-kadang tidak mau berpikir sedikit rumit sehingga ya. akhirnya dia menghadapi situasi yang rumit. Iya. Hmm. Jadi ya, ya, ya. kita ini kan terbiasa dengan cara berpikir instan, cara okay. berpikir yang mudah menggampangkan segala sesuatu gitu. Padahal kalau kita melihat masalah itu kan tidak sekedar masalahnya gitu ada latar belakangnya. Tadi kalau kita sebut ada standarnya gitu. Nah, misalnya begini, kita nggak kaya nih, kita nggak bisa beli iPhone misalnya. Sementara teman-teman kita semuanya punya iPhone gitu. Yang paling sederhana adalah kita melihat, aduh aku harus aku insecure dengan semua teman-temanku itu punya iPhone sedangkan handphoneku masih uh, yang nadanya polipondik, gitu misalnya atau uh, Android tapi cuman dulu gitu sehingga dia tidak mau terlibat dalam eh, apa perkumpulan-perkumpulan di antara mereka gitu itu kan sangat sederhana berpikirnya karena aku nggak punya maka aku tidak bisa berada di sana gitu kan kan sederhana itu menyebabkan dia insecure atau karena aku nggak seganteng mereka atau eh, pakaiannya nggak sebagus mereka aku E, merasa bahwa aku di bawah mereka gitu. Nah, padahal kalau dia mau keluar dari zona itu, dia akan punya perspektif yang baru, yang berbeda, yang saya sebut tadi sebagai perspektif Islam. Misalnya kalau kita bicara tentang fisik, bicara tentang materi itu kan tadi Allah yang durilah suarikum wa asamikum. Ya. Allah itu nggak melihat fisik kamu, nggak melihat materi yang kamu miliki. Ya suarikum itu kan sesuatu yang ada di sekujur kita ini handphone, mobil, rumah, hoodie gitu ya dan lain-lain. Wasalamualaikum dan perawakan kamu dan wajah kamu dan rambut kamu dan hidung kamu, kulit kamu dan seterusnya. Walakinna yang duru ilah kulubikum wa a'malikum. Allah hanya melihat hati kamu, niatan kamu, hal-hal yang positif dari dari orang bilang inner beauty-nya itu waalaikumsalam dan apa yang kamu lakukan gitu, apa yang kamu perbuat. Nah, kalau itu sudah menjadi standar dari aktivitas yang kita lakukan berhadapan dengan lingkungan sosial kita, itu sebenarnya selesai gitu. Dan ini yang dilakukan oleh orang-orang yang yang terdahulu yang dikatakan orang-orang yang hebat itu gitu. Jadi dia tidak lagi melihat dirinya sebagai masalah yang berarti secara fisik gitu, tapi melihat apa yang bisa aku lakukan ya untuk kebaikan gitu ya dari apa yang aku punya gitu. Oke, tapi tapi aku pernah ngalami ini, Tadi Ustaz bilang ya, artinya tidak berfokus pada hal-hal seperti tadi fisik, pakaian dan lain-lain, ya. Ustaz Umar saksinya kan, Tat. Kita pernah dulu bareng-bareng di Jogja. Dan Ustaz Umar tuh sangat gatel dan geli banget sama cara aku berpakaian, cara aku Iya kan, antum tuh sampai gimana caranya aku harus ganti style, ganti pak, ganti, Wah, pokoknya berantakan lah jadi orang. Hmm. Jujur aja tat, aku berantakan gitu sebenarnya gara-gara mungkin salah satunya karena aku salah memahami dalil ini. Aku tuh hmm. ngerasa gini loh, ya udah aku tuh gak ngelihat style aku kok, dan jujur aku misalkan aku nggak uh, jaga, waktu itu kan nggak jaga makan, pokoknya hmm. itu ingat banget tuh video zaman aksi aksi berapa berapa itu ya, itu gedenya tuh sampai 85 kilo. Aku hmm. bulat banget terus baju tuh tahu sudah kucel semua-semuanya. Jok motor udah lobek robek Pokoknya aku ngerasa gini, orang akan ngeliat aku sebelah mata dan itu buat aku gak sombong. Aku langsung kayak gitu loh. Iya <laughs> kan ya kalau orang muji-muji yeah. kamu ganteng, kamu keren, kamu ini, aku ngerasa berarti aku akan senang dengan begini orang akan uh, gak muji-muji aku, aku juga akan lebih fokus untuk mendekatkan diri pada Allah. Dan itu waktu itu aku ketemu Ustadz Wimar dan jadi, sebelum jadi trainer, Ustadz Wimar sangat menekankan untuk aku nggak begitu. Aku harus hmm. ganti, aku harus pakai pakaian tuh yang bener. Di, sampai aku disuruh beli tas baru, guru gini baru. Kalau Ustadz Wimar, kenapa Antum dulu nyuruh aku kayak gitu? Tat? Emangnya salah ya? Aku dengan cara yang begitu. Bukankah bener tadi? Dalilnya kan kita nggak boleh berfokus pada fisik dan lain-lain. Tapi kenapa Antum kayak seolah-olah penting banget kamu tuh perhatikan tasmu tuh loh. Jangan yang begitu sendalmu tuh mau ganti, jam tanganmu tuh mau ganti gitu. Kenapa tat? Iya gini, hidup itu masalahnya banyak dan aku cuma nggak kepengen kalau aku itu yang bikin masalah gitu. Artinya meminimalisir masalah yang bisa terjadi itu kan penting ya. Hah? Nah menurut aku kalau pakaianku kayak gembel gitu, misalkan aku ngisi pengajian terus pakainya kayak gembel, nggak usah kayak gembel lah. Misalnya aku pakai kaos yang yang kayak gini, yang apa uh, lehernya udah kepake oh, iya. udah udah oh. kemana-mana gitu ya Ka kaosnya oh. biasa aja tapi udah kemana-mana. Akhirnya kan orang nggak fokus dengerin kajian gitu. Akhirnya fokusnya apa? Fokusnya ngeliatin leher gitu, ngeliatin kaosnya mulur-mulur misal kayak gitu. Nah itu namanya masalah dibikin sendiri. Oke. Okay. Gitu. Dan lari daripada masalah itu dengan mengatakan ini bukan masalah, ya sebetulnya itu cuma nutupin aja, nutupin bahwa sebetulnya dia itu uh, bodoh amat gitu. Dia itu hmm. sebetulnya bodoh amat. Padahal bukan yeah, yeah, yeah. bukan bukan apa ya? Artinya dia itu sebetulnya repot dibikin sendiri. Nah, termasuk kalimat yang yang hari ini lagi kita bahas. Gimana tadi kalimatnya? It's okay. Okay. Not to be okay. bukan uh, To not. Okay. To not be okay. Eh, uh, to not be okay harusnya not to be okay adalah pokoknya itulah ya pokoknya lagi masih um, loh masih loh ini udah setengah jam loh Asi. masih masih gatal itu it's, it's, okay not to be okay harusnya itu <laughs> ya, ya udah kalimat misalkan seperti itu kalimat mengatakan udahlah nggak apa-apa nggak jadi yang paling bagus juga nggak apa-apa apakah kalimat ini muncul dari orang yang merasa dirinya nggak apa-apa atau kenapa-napa nah menurut aku ini kalimat orang kenapa-napa <laughs> Karena Untuk orang nggak kayak... papa itu nggak ngomong kalimat kayak gini. Oke, oke, oke. Orang okay. orang nggak papa itu nggak akan ngomong it's okay not to be okay. Eh, apa gimana tadi? It's okay to not. Iya. Yeah. Tapi kan kalimat ini menenangkan karena kalau kita nggak kayak begini kita ngerasa akan terus tadi insecure gitu loh. Iya, yeah. iya. Yeah. Cuma penyikapannya itu sebetulnya melarikan diri dari poinnya. Jadi oh. dia itu sebetulnya apa ya dia tuh cari 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 adem sementara aja yang penting sekarang aku bisa tenang dengan nutupin ini dengan kalimat itu padahal dia masih nggak tenang sebetulnya ah. kayak misalnya ada orang yang ngomong terserah padahal kan nggak terserah mau makan apa terserah gitu padahal padahal dia lagi nggak pengen terserah gitu dia pengen sesuatu cuma dia pengen dimengerti biar kamu harusnya tahu dong aku pengennya apa kan gitu pengen ngomongnya kan ya. terus keluarnya terserah gitu sama kayak orang ngomong it's okay not to be okay itu ya artinya dia nggak oke okay, gitu nah di dalam di dalam Islam kita diajarin juga kalimat-kalimat semacam itu cuma sandarannya jauh berbeda bayangkan ketika kita menghadapi sebuah musibah yang separah apapun misalkan sampai level kita ditinggal orang yang dicinta kita atau eh, mencintai dan kita mencintai dia eh, kita misalkan kebakaran rumah atau misalkan kita kecolongan duit yang sangat banyak misalkan atau kita apa ya kalimatnya yang kemudian diajarin kan inna lillahi wa inna Ilaihi nah itu hmm. sebetulnya adalah referensi lain dari kalimat it's okay not to be okay cuma menariknya di dalam Islam sandarannya bukan kita tapi sandarannya udah kembali sama Allah oh. udah Allah yang mau nah itu kan beda banget ketika kita berkata it's okay not to be okay berarti kita meyakini bahwa diri kita tuh nggak oke okay, sebetulnya cuma ya oke okay aja kalau nggak oke okay. gitu kan oh, ya paham, sementara paham, kalau paham. kita bilang innalillahi wa inna ilaihi ila rajiun kita akan berkata bahwa iya aku tahu ini nggak oke okay, tapi semuanya terserah Allah gitu Oh, itu, artinya sesuatu ya, yang dia bisa rubah itu nggak bisa dikatakan seperti itu tadi kan, ya. Kayak contohnya iya. berpakaian tadi ya. Iya, hmm. yeah, iya, yeah, iya, yeah, benar yeah. juga sih. Uh, Kalau musibah kan bisa lah ya. Itu kan memang udah kehendaknya Allah gitu. Iya, termasuk sesuatu yang udah kita upayain banget. Misalkan kita kepengin jadi jadi orang yang misalkan uh, kita misalkan apa ya? Tes CPNS lah atau misalkan kita lagi ikut lomba lah atau kita lagi ngapain. Kita N udah usaha banget, tiba-tiba failed gitu itu kan itu sebetulnya kalimatnya kan juga sama innalillahi wa inna, inna rojiun ya sudah memang memang udah nggak jatahnya gitu kita diajarin terus kayak gitu di dalam Islam yang memang ini sulit banget bayangin ayatnya itu berbunyi kurang lebih ya seorang muslim itu adalah mereka yang kalau Allah sudah mutusin sesuatu maka udah nggak ada pikiran lagi akan ada sesuatu lain yang akan terjadi itu kan susah banget itu kan sesuatu yang sangat berat tapi kalau itu berhasil kalau itu bisa maka kita akan mendapati it's okay not to be okay yang sebetulnya artinya kita nggak pura-pura, memang oke, okay. karena kita sudah nggak berpikir bahwa Allah harus menetap menetapkan sesuatu yang lain daripada ini, apapun bentuknya, mau corona kayak, mau apa kayak, mau apa kayak, gitu. Jadi waktu itu aku nyuruh kamu ganti pakaian itu ya, karena aku ngelihat uh, uh, kamu sebetulnya nggak oke okay dengan itu, artinya ada ada sesuatu yang kamu lari dari itu gitu, nggak oke okay, gitu, kamu uh, sebetulnya nggak oke okay ngeliat banyak orang ngomongin kamu, cuma kamu bilang oke, okay. jadi kayak kayak apa ya istilahnya kayak orang bawa bawa apa angkisan gitu. Ayo sini serang sini. Waduh nggak apa-apa gua sini serang. Ya, 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 Tembak ya, ya. lagi nggak apa-apa kok. Udah gua nggak apa, apa. Cuma kan itu repot dibikin sendiri gitu. Nah, <laughs> itu pendapatku ya. Ya. waktu itu. Uh, aku ya, sama Wimar ya. tadi ya. Tentang hmm. jadi yang di awal tadi adalah uh, soal benar dan salah kan. Ini ya. soal bangunan pertama betul nah, level berikutnya itu soal baik dan tidak baik ya. baru nanti level ketiga soal bagus nggak bagus indah nggak indah gitu nah eh, setelah lolos bangunan pertama tadi jadi eh, kita sholat misalnya ketika kita sholat itu eh, syarat sahnya itu kan nutup aurat gitu ya sebagai laki-laki nggak masalah dong kita pakai sarung saja nggak usah pakai baju, yang penting nutupin puser sampai lutut, itu benar. Nah, uh, level berikutnya adalah uh, ini membawa kebaikan atau tidak gitu. Nah, kalau dalam budaya tertentu mungkin itu nggak ada masalah, misalnya zaman Rasulullah di sana dulu masih banyak uh, budak gitu dan seterusnya. Itu kalau kita lihat film-film ya, visualnya begitu orang sholat kan nutupin dari perut sampai ah. sampai lutut gitu. Nah realitasnya dalam masyarakat tidak melihat itu sebagai sebuah kebaikan gitu. Makanya kita pakai baju kan. Kemudian hmm. orang makailah kaos gitu ya. Pakai kaos, pakai jeans gitu. E, dibanding yang pertama tadi kan sudah benar tuh. Hmm. Nah, memakai baju yang seperti itu itu lebih baik gitu. Seperti sudah baik sekarang ya. Sudah baik gitu. Nah, apalagi kemudian itu bagus gitu. Jadi misalnya pakai apa baju yang itu dinilai di masyarakat itu sebagai baju yang baju yang sopan gitu hmm. wangi gitu kemudian modis gitu itu juga menjadi bagian dari akmal tadi sebenarnya syariat hmm. jadi levelnya dari mulai hati tadi ke akmal tuh udah begitu masuk akmal itu itu sudah masuk pada level-level yang yang lebih tinggi gitu sehingga ini yang juga menjadi cara pandang kita tentang sesuatu gitu. Tapi kalaupun itu enggak, enggak ya kita ambil live, uh, ambil yang ini benar apa salah itu aja dulu. Saya kira itu tambahannya begitu. Ya, jadi jadi gini bro, jadi tak tak lurusin ya. Jadi uh, tadi yang ditanyakan sama sama Fua itu penting sekali, sangat penting ya. Sorry ya tiba-tiba nimbrung ya. Uh, ya tadi harus dong, tanya. jangan tiba-tiba. Uh, kalau seandainya kalau ya tadi standarnya Ustadz Wimar tadi adalah contoh misalnya standarnya ini adalah dikembalikan pada Allah atau tidak, itu juga bahaya. Karena nanti kalau Fuad bilang ya, saya berlaku kayak begini tuh karena Allah. Nah, itu repot juga nantinya. <laughs> itu kan ya, saya berpakaian kayak gini, saya nggak mau gunting rambut, saya e, biar misalnya berat badan saya 80, tapi ini karena Allah. Nah, ini juga inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Tapi saya <laughs> pengen sampaikan tuh gini bro maksudnya. Uh, sampai di titik mana gitu kan ya. Contoh misalnya tadi Mas Husen menjelaskan bahwa uh, kita tuh pandangan kita bahwa ya sudahlah it's okay not to be okay misalnya. Uh, saya bisa menerima diri saya dalam kasus-kasus yang memang saya nggak bisa kendalikan uh, takdir dan segala macamnya. Tapi uh, suatu waktu kemudian uh, si Fuad nanya kalau saya waktu itu ditegur sama Ustadz Wimar, apakah ini adalah bentuk daripada it's okay not to be okay yang salah kan gitu kan ya? Nah, maka coba kita coba kita sedikit uh, bedah ya, sedikit-sedikit kita bedah. Jadi gini ceritanya. Pertama-tama, memang agama Islam ini kan adalah dikasih tahu bahwa Islamnya adalah jalan yang di tengah-tengah. Iya kan ya? Contoh misalnya. Kapan sih kita tahu bahwa kita ini adalah orang yang memperhatikan dunia atau kapan kita ini adalah orang yang memperhatikan akhirat? Bagi orang-orang yang perhatian banget sama akhirat dalam tanda kutip diingatkan oleh Rasulullah. Misalnya contoh seperti kasusnya Abu Darda, Abu Darda dan Salman al Farisi, gitu ya. Ketika Abu Darda ini sangat dalam tanda kutip perhatian pada akhirat, dia pikir bahwa dia ini betul melakukan hal itu. Ketika Salman datang, lalu kemudian melihat istrinya, Salman nanya sama istrinya, Abu Darda mana? Nah, istrinya ini agak sedikit inilah curhat, ya itu temenmu itu ya. Kalau siang puasa, malamnya dia tahajud, ya saya nggak diperhatiin lah pokoknya sedangkan dia melihat istrinya Abu Abu Darda ini pakai baju yang ya pas-pasan lah dalam tanda kutip waktu itu nggak bagus gitulah. Nah setelah itu dia mendatangi Abu Darda yang lagi bekerja. Lalu kemudian Salman bilang saya bawa makanan nih makan yuk. Abu Darda bilang nggak deh kamu sendirian aja saya lagi saung. Lalu kemudian Salman bilang nggak saya nggak mau makan kalau nggak ada kamu. Maka Abu Darda makan bersama Salman buka puasa. Nah lalu kemudian malamnya Abu Darda diajak bareng-barengan tidur dalam ya bukan tidur bareng ya tapi ya sama-sama lah bermalam lah kira-kira gitu lalu ketika Abu Darda mau melakukan tahajud lantas Salman bilang nggak usah tidur lagi aja lalu dia bangun lagi nggak usah tidur lagi aja menjelang subuh baru bangun bareng-bareng sholat bareng-bareng lalu kemudian uh, mereka ibadah nah pagi paginya Abu Darda ini ngelapor pada Rasulullah ya Rasulullah saya diajak Salman begini maka Rasul bilang Salman benar. karena kamu punya hak Tuhan punya hak atas kamu, badanmu punya hak atas kamu, istrimu juga punya hak atas kamu. Jadi kan dia ditarik lagi kan ya? dari dalam tanda kutip dia sangat peduli pada akhirat dia ditarik lagi dalam tanda kutip juga untuk peduli juga dengan keluarganya dan seterusnya tapi ada para sahabat yang dia itu kerjaannya ngelonin istrinya terus misalnya gitu kan atau urusannya dunia terus nah ini mungkin ditarik lagi ke arah ke arah akhirat jadi hidup kita ini berusaha untuk di tengah-tengah walaupun kita nggak akan pernah bisa untuk di tengah-tengah selama-lamanya saya pikir memang nasihat Wimar ketika Wimar danggret wah ini sudah mulai salah jalan ini. Ini antara dia ini berdakwah dan berkata it's okay not to be okay atau dia ini memang malas untuk memberikan yang terbaik untuk dakwah maka ditegurlah eee. sama satu Wimar kamu jangan gitu dong. Kalau kalau kamu misalnya bekerja untuk dakwah jangan setengah-setengah padahal kamu bisa untuk berbuat yang lebih baik, padahal kamu bisa dandan yang lebih bagus, kamu bisa beli kaos yang lebih bagus, kenapa kamu pas-pasan untuk mempersembahkan dalam dakwah? Lalu dia bilang, "Loh, kan is okay not to be okay." Bukan, kamu tuh malas, bukan okay not to be okay karena kamu bisa melakukan itu, kecuali kalau sudah dalam kasus tidak bisa seperti contoh tadi. Enggak perlu bekecil hati kalau kita punya handphone Hidayah tadi, lantas kemudian yang lain punya handphone uh, Apple digigit semuanya semua gitu kan ya kita nggak perlu merasa bahwa kita kecil hati kenapa it's okay not to be okay kenapa emang harus semua sama kayak dia dan emang kalau misalnya kalau punya handphone lantas bisa masuk surga pasti nggak juga maka kita merasa it's okay not to be okay kenapa karena di dalam Alquran Allah Allah sampaikan memang manusia itu diciptakan lemah dan kita harus menerima bahwa kita tuh lemah kita nggak bisa menguasai semuanya dan bahkan dalam setiap uh, fase dakwanya Rasulullah Rasul senantiasa diajarkan oleh Rasulullah kamu nggak bisa mengontrol semua hal karena kamu nggak bisa kontrol semua hal, it's okay not to be okay. Bahwasanya kalau kamu sudah taat pada Allah dengan semaksimal mungkin yang kamu bisa, maka tidak ada masalah kalau kehidupan itu tidak sesempurna yang kamu rencanakan, tidak se tidak seideal yang sudah kamu rincikan dan karena tidak semua orang bisa berpikir rumit itu kata dia kan ya maka mereka menemui kerumitan di dalam hidup karena gara-gara mereka tidak uh, tidak berpikir rumit kenapa karena untuk berpikir insan saja sudah rumit bagi mereka artinya kalau kita balik lagi kepada permasalahan itu sederhana aja sebenarnya jadi kita sudah maksimal belum sih dalam sesuatu kalau dalam kebenaran kita sudah maksimal maka kita tinggal melengkapi maksimal dalam kebaikan kalau kita sudah maksimal dalam kebaikan maka kita tinggal melengkapi maksimal dalam kebagusan kadar yang paling bagus yang kita bisa persembahkan di dalam dakwah. Dan kalau itu pun sudah kita lakukan, then it's not okay, maka it's okay not to be okay. Kenapa? Karena oh. memang kita sudah mendapatkan yang paling maksimal. Itu intinya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Masya Jadi, Allah. Apa -apa aja untuk waktu itu ya tidak oke okay memang Iya, 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 I know, I know. <laughs> 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 oke, okay, dan ini juga ada ada yang komen tadi ya. Uh, dari Hanifah Jasim Uh, dia menganggap ini agak clickbait karena kita kayak overthinking masalah bab ini, dan dia bilang ini sebatas bahwa ini pengakuan. Kalau kita tuh sedang nggak baik-baik aja, gue lagi pengen rileks. Kenapa sih gue lagi pengen istirahat? Gue lagi hari ini nggak mau ngapa-ngapain. Gue butuh didengerin, gue butuh nangis. Hari ini gue butuh lu ngertiin. Nah, eh, uh, kita aku ngerasa tadi ya, sejak... Uh, sejak dalam udah terjun ke dakwah beberapa tahun terakhir ini. Aku kok ngerasa sedikit diharamkan ya dengan sikap seperti itu. Aku ngerasa tadi ya. Seolah-olah ya. kayak gini. Ketika aku bilang mau istirahat, aku capek nih. Aku lagi nggak pengen ngedit misalkan. Aku lagi nggak pengen show. Aku lagi nggak pengen. Aku lagi nggak pengen kampanye. Aku juga manusia. Aku nggak mau ngurusin lu doang nih. Dakwain lu, lu juga dakwain nggak mau dengar. Gue juga pengen istirahat hari ini. Tapi ketika aku lihat lagi, no ini nggak nggak mental pendakwa nih gitu misalkan. Sebenarnya kalau Ustaz ngelihat pemikiran ini, ini pemikiran yang seperti apa sih? Maksudnya kayak Aku pengen, aku pengen, aku pengennya gini nih. Terakhir soalnya aku dengar dari Ustadz Wimar waktu zaman kelas FAS ya. Uh, itu tuh berarti kayak masih berkutat dengan diri sendiri gitu loh Tat. ya Tapi emang gak boleh ya kita istirahat atau apa dan seterusnya. Wallahualam nih, kita gimana Ustadz? Nah karena itulah tadi kan dalam, dalam kemudian kisah Abu Darda dan Salman tadi kan. Rasulullah mengiakan, mengiakan bagaimana ketika Salman itu ngajak Abu Darda untuk nyantai dalam tanda kutip. Okay. Gitu kan ya. ya, sudahlah. Kamu, kamu jangan kayak gitu. Tuhanmu punya hak atas kamu, istrimu juga punya hak atas kamu. Bukan berarti bersenang-senang di dunia itu adalah sebuah hal yang yang salah. Selama itu tidak dosa, gitu kan, ya? Nah, tapi dalam satu waktu yang lain ada sesuatu kisah yang berbeda. Ada seorang sahabat minta pada Rasulullah, ya Rasul, saya mau bertamasya ya Rasulullah. Saya okay. mau, saya mau untuk pergi jalan-jalan lah, jalan sekarang gitu kan ya. Jadi mm -hmm. apa namanya, ya bertamasya piknik gitu kan ya. Rasul katakan, pikniknya orang Muslim itu, pikniknya orang mukmin itu adalah jihad. visabilillah. Coba, ayo. Ini oh, <laughs> kan jawabannya okay. berbeda nah tergantung siapa yang nanya dulu lah kalau yang nanya adalah fuad gitu kan ya saya mau jalan-jalan gitu kan ya nah disuruh pergi jihad gitu kan ya oh oh <laughs> nanya, oh tergantung oh, oh. siapa gitu. yang nanya ya Ustaz ya <laughs> kalau nanya hawariun yang super super serius nah disuruh ajak jalan-jalan gitu kan ya nah maka ada porsinya maka saya bilang kita nggak bisa nggak bisa patok seseorang tuh semuanya sama seperti okay. apa dia makanya yang saya bilang penting itu adalah uh, punya guru nah guru kita tuh yang ngelihat kita tuh perlu apa Apakah kita hmm. lagi perlu jalan-jalan atau kita lagi perlu jihad fisabilillah? Nah balik lagi ke pertanyaan yang tadi gitu kan ya. Ada ada satu ada satu lirik yang menarik judulnya Superman Can Fly. Superman tidak bisa terbang. Okay. Kenapa? Karena orang tuh punya ekspektasi terhadap Superman. Jadi Superman itu dia tidak boleh nangis, yep, dia tidak yep. boleh kalah, dia tidak boleh dia tidak boleh kalau ada sesuatu dia nggak boleh nggak datang nah itu itu yang terjadi pada pendakwa kan juga gitu atau sama setiap orang punya ekspektasi coba lihat orang-orang zaman sekarang ketika ngelihat para pendakwah itu kan gila-gilaan di satu sisi seorang pendakwah itu diharapkan kebenarannya tapi benar-benar nggak boleh berbuat salah katanya katanya pendakwah juga manusia tapi pendakwa nggak boleh buat salah silap kata aja sudah sudah luar biasa ketika dia pakai mobil yang bagus dibully ngomongnya pendakwah macam apa pakai mobil yang bagus padahal mungkin dia lagi naik mobil orang misalnya ketika dia pakai mobil yang jelek terus dibilang di mana janji Allah? Gitu kan wow. dia. Ketika, ketika dia dia sedang ngajak orang serius hidup kok serius banget gitu kan ya gimana bisa menggait anak-anak yang muda yang kerjanya main-main? ketika dia main-main dibilang dakwah oh, kok nggak serius. nah artinya hidup senantiasa di tengah-tengah. artinya ya it's okay sebenarnya ketika kita perlu me-time, ketika kita perlu untuk misalnya uh, santai, ketika kita perlu untuk jalan-jalan ke taman safari gitu kan ya. ya kenapa? Karena ya, hidup kita itu dakwah itu nggak melulu begitu gitu loh, maksudnya di dalam dakwah itu ada 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 ketawanya di dalam dakwah itu ada marahannya di dalam dakwah itu ada senang senangnya dan segala macam dan itu semua tidak diharamkan. Kenapa kita jadi mengharamkan sesuatu yang nggak di, yang yang nggak diharamkan oleh Allah termasuk tadi asal kemudian me time nya itu kita punya sebuah patokan yang jelas kita melihat itu adalah sebuah ekspektasi dari umat kepada kita dan sebenarnya orang-orang yang pendakwa dia tidak akan pernah sampai loss, nggak akan pernah sampai hilang kenapa coba lihat baik itu teman-teman sekalian sesantai santainya seorang kuat main gitu kan ya. Saya yakin dia pasti masih kepikiran yang lain ketika dalam dakwah nah susahnya orang-orang pendakwa ketika diajak jalan-jalan kan itu dia senang biasa iya. kepikir yang lain saya tuh masih ingat banget tuh Hawaryun ini ini contoh yang salah ya Pak saya yeah. saya tuh ngajak dua tahun yang lalu ya sama Mas Husen Mas Husen kita mau ketemu sama Hawaryun, mau ketemu ngobrol kita ngajaklah makan pizza waktu itu ya pas makan pizza nangis dia boya kok nangis Iya, kenapa kamu nangis gitu kan ya? Emang ada apa gitu kan ya? Apakah kamu lagi ngapain? Apa lagi sakit atau apa? Terus dia bilang, saya keinget orang-orang di Palestina. Waduh, saya bilang ini ini penempatan yang salah. Kenapa? Saya bilang sama Hawarin, antum itu disuruh makan aja susah. Kenapa? Kayak orang Yahudi aja disuruh makan aja susah. Suruh makan mana wasal wajah susah. Pakai minta yang lain gitu kan ya? Kalau ada di depan rezeki ya sudah dinikmati dan ini bentuk tahadus binikmah. Ini bentuk kesyukuran pada Allah. Bukan berarti ketika saya kemudian menikmati makan enak, Lana saya nggak mikirin orang-orang di Palestina. Makanya uh. saya bilang, seorang pengemban dakwah itu ya tetap dia punya beban. Karena dia punya ekspektasi dari orang. Maka kalau saatnya kita tidak bisa memenuhi permintaan orang-orang yang terlalu besar kepada kita, itulah yang dimaksud dengan it's okay not to be okay juga. Okay. <laughs> Selama nggak jatuh ke dalam perkara maksiat. Fokusnya adalah perkara benar dan salah perkara-perkara uh, sorry perkara baik dan buruk yang sudah Allah tentukan kalau sudah Allah tentukan baik ya sudah kita lakukan kalau Allah tentukan buruk ya sudah kita tidak akan lakukan tapi jangan sampai membebani diri sendiri hal-hal yang harusnya nggak perlu dibebankan kepada diri kita contoh ya ini contoh ya yep, yep. Uh, sebagai ini perumpamaan yang mungkin akan mengunci pemahaman kita yang dari tadi saya ceritain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terpukul banget ketika Abu Thalib meninggal dalam keadaan nggak muslim Coba Antum bayangin Gimana kemudian, uh, gimana kalau rasulullah hidup di zaman sekarang? Nyinyirnya netizen itu kayak apa? Dan netijah gitu kan ya, apa-apaan katanya nabi. Masa orang dekatnya sendiri nggak bisa masuk Islam? Itu berarti ngomongnya hoax semua, apa-apaan. Katanya memberikan hidayah, katanya dekat sama Allah, dekat sama Tuhan. Masa sama pamannya sendiri dia nggak bisa kasih? Padahal pamannya sudah begini, begini, begini. Anda bisa bayang nggak nyinyirnya netizen itu kayak apa? Sampai Umat Rasul berat sekali dan saking beratnya sampai Allah nurunin ayat apa ayat Allah yang turun inna kala yahdi ahbabta walakinallaha mobil muhtadin Allah katakan Muhammad bahwasanya engkau tidak bisa menunjuki siapapun yang engkau kehendaki tapi Allah dia yang menunjuki siapapun yang Dia suka dan Dia lebih tahu tentang siapa yang mendapatkan petunjuk Masya Allah ini ayat menjadi dua hal sekaligus. Satu, menyatakan pada seluruh manusia yang nyinyir bahwa hidayah itu bukan milik manusia, tapi hanya milik Allah. Yang kedua, Allah ingin menghibur Rasulullah dengan kata-kata ini: "Bukan masalahmu, ini bukan salahmu, bukan tanggung jawabmu, sehingga it's okay not to be okay." okay. Ini bukan tanggung jawabmu, loh. Ini bukan tanggung jawabmu, ini tanggung jawab saya sebagai sebagai pencipta semesta alam yang bagi hidayah itu pada orang. Jadi kamu jangan membebani dirimu sendiri, yang Allah nggak pernah minta kamu tuh dibebani dengan itu. Maka Betul. kamu jangan membebani ketika ada saudaramu nggak masuk Islam. Maka ketika ada orang tanya uh, bilang pada saya, Felix Xiao, keluarga sendiri aja masih bu, uh, masih belum muslim, tapi dia udah ada orang lain. Saya bilang Allah jangan membebani saya terus siapa anda membebani saya dengan perkara-perkara yang harusnya nggak beban bagi saya. Tolong lambe dijaga ya. Betul. Sedih, iya. Sedih, iya. Tapi kalau misalnya kita sampai terlarut dalam sedih, tolong nggak nyuruh gitu. Gitu kan ya. Nah, kita harus sedih dengan perkara-perkara yang nggak maksimal yang kita uh, lakukan. Seperti tadi antum misalnya pendakwa tapi 80 kilo, kilogram misalnya dan itu membuat orang akhirnya berprasangka sama antum antum aja nggak bisa ngurus diri antum sendiri gimana ngurusin umat kan itu kan ya lalu kemudian antum sendiri nggak bisa berpakaian dengan layak padahal Allah padahal Allah itu jamil dan anda sedang menyampaikan ayat-ayat Allah sedangkan Imam Malik saja ketika menyampaikan itu pakai minyak wangi yang paling bagus lalu pakai baju yang paling bagus ngeset kemudian tempat yang paling bagus nyuruh orangnya duduk dengan rapi semuanya diam baru menyatakan satu hadis itu itu salah satu contohnya berarti masalahnya bukan terletak pada apapun kecuali kemaksimalan yang kita perbuat dalam memperjuangkan hukum Allah. Jadi kira-kira gitu. Oh, biasa. Ini boleh dong sharing Alfa sama Sifron. Kalian berdua kan paling kontras nih masalah ini. Sifron nih kalau menurut aku orang yang paling kadang bikin aku keluar dari batas bahwa ini it's okay to be okay gitu. Kalau Sifron beda. Kalau Sifron itu dia punya dia punya pepatah it's not okay to be okay maka dia nggak bisa ngelihat orang-orang yang benar makanya dia berantem sama Hawariun karena dia tuh nggak bisa ngelihat Hawariun tuh yang sangat tadi nggak ada dosa pak bahasanya <mari> maka dia melihat itu, wah ini gak benar ini Kenapa? Karena dia terlalu benar Oke silakan si jelasin Iya, yeah. ini bentar sebelum si jelasin Ada satu kasus misalkan, si tuh kesel banget Jadi yeah. Uh, aku tuh kalau nggak salah sama Sifren, kayaknya aku duluan yang lagi muter Netflix dan kita tuh nonton dua garis biru. Karena kita pengen tahu sebenarnya permasalahannya ini biar kita nggak ribut masalah judul ya dan juga cuplikan teaser trailer. Kita mau tahu seperti apa. Di Rumi waktu itu kayaknya aku nggak play duluan terus antum baru datang. Ketika Hawa datang, dia itu nggak tahu Aduh, ceritanya mas. apa, nggak tahu non nonton aja enggak. Dia tuh langsung mau nongjok karakter TV tuh. Dia bilang, wah. Ya, ya, adalah kata-kata dia, pakai nonjok gitu ya. Intinya, kayak dia nggak suka banget pezina itu gitu ya. Padahal kan itu cuma karakter film Kita tuh lagi mempelajari kenapa sih sebuah film yang mungkin nilainya tidak islami kok bisa sampai digemari. Bisa nggak sih kita ngambil uh, rumus-rumusan yang mereka pakai untuk kita bikin konten dakwah? Tapi si orang yang oke okay ini, si Hawa ini kan benar bener anti maksiat ya. Pokoknya oh, udah sebel duluan sama orang gini. Coba Ron, kontras-kontras kayak gini kan sering sering banget terjadi sama lu sama Hawa. Sharing dong. Ya. Jadi kayaknya saya ini yang satu-satunya yang diberikan penglihatan sama Allah. Bahwasannya. <laughs> Baru-baru pembukaan aja udah 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 langsung oh. oke ya, ya. Kita sudah menunggu momen-momen ini. Bahwasannya dosa yang paling banyak di highlight dalam Al-Quran itu dosanya iblis. Apa perbuatannya iblis? Iblis itu berpura-pura baik, padahal dalam hatinya dia jahat. Itulah yang saya lakukan uh, di sini, itu ya menunjuk, so, menunjuk apa, orang gimana, yang gimana, yang, gimana, yang paling, itu, paling 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 dianggap baik itu sesungguhnya kedoknya itu ya gak jauh beda sama yang banyak diceritakan dalam Quran. Antum ngomongin Mas Husen nih ceritanya nih. Oh, <laughs> Ini mau cerita yang mana nih? Ya tadi itulah. Bagaimana pendapat antum tentang Hawariun yang selalu oke dan antum yang selalu tidak oke gitu maksudnya? Oke, aku mau ngomentarin Mas Fuad aja lah yang tadi yang pas di Makassar, pas di Makassar. Hah, Makassar? Yang mana ah. yang potong rambut? Potong rambut. Iya. Emang lu ya. emang lu ada oh pasti lu mendem, lu gak pernah ngomong soalnya. Iya, rambut antum diapain aja ya, gitulah gitu ya. <laughs> Jangan <Jadu> banget sumpah. <laughs> ya, <Ayah>, lanjut <laughs> Jadi gini, uh, kalau kita mau ngomongin standar dalam Islam, uh, apakah Islam mengajarkan uh, ngajarkan tentang insecure atau Islam ngajarkan tentang kegalauan misalkan? Atau resah terhadap sesuatu yang nggak penting. Ada satu dalam surat, surat apa ya? Surat Yunus, surat ke-10. Ala Aulia Allah, la khaufun alaihim Bahwasanya sesungguhnya wali-wali Allah itu, Orang-orang yang dapat pengakuan atau verified sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia itu la wa lahum yahzanun bahasa Indonesia, ya, eh, gak khawatir dan gak bersedih. Bahasa kerennya, dia tidak insecure dan dia tidak galau. Ya, dia tidak insecure dan dia tidak galau. Artinya apa? Kemudian, dalam Islam, berarti insecure sama galau, haram. Enggak, waliullah adalah orang yang sudah dapat verified sama Allah tentang apa kecintaan dia terhadap Allah sudah murni maka Allah membalas dia dengan kecintaan yang lebih besar. Kalau dia merangkak, Allah berjalan. Kalau dia berjalan, Allah berlari. Kalau dia dia berlari kepada Allah, maka Allah akan terbang. Kalau kalau dia terbang, maka Allah akan uh, lebih cepat lagi melebihi kilat. Yaitu, itu itu uh, wali Allah. Perlakuan Allah membalas cinta-cinta mereka. Tapi kalau kita ngomongin tentang mahabbah ini yang sesuatu yang yang kemudian dirumuskan sama ulama, ini unik. Bahwasanya orang itu ketika Mahabbah sama Allah harus punya dua dua karakter dua sifat atau dua rasa apa Khauf sama roja tadi nggak boleh ini khauf sama roja malah uh, sebagai uh, indikator kecintaan seseorang terhadap Allah atau Tuhannya. apa yang dimaksud khaufun alaihi khauf dan roja itu Khauf itu adalah rasa takut insecure. roja itu harap galau mengharapkan sesuatu yang tidak dia miliki. Oke, okay. contoh. Apakah kemudian galau sama khauf itu gak boleh dalam Islam? Justru orang-orang wali Allah itu besar gara-gara galau. Gak mungkin Sultan Muhammad Al-Fatih bisa menaklukkan Konstantinopel kecuali sejak masa mudanya dia menggalaukan kapan Konstantinopel itu bisa ditaklukkan. Nggak mungkin Salahuddin al Ayyubi bisa membebaskan Masjidil Aqsa Kecuali dia sejak kecil menggalaukan kapan Masjidil Aqsa itu bisa dibebaskan oleh kaum muslimin Dari tangan-tangan orang-orang kafirin Sehingga dengan kegalauan itu dia mempersiapkan diri Artinya apa? Khauf sama roja itu justru diajarkan dalam Islam Dianjurkan dalam Islam Tapi ada syaratnya Galau dan insecure karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ada tiga tingkatan ini. Galau sama okay, okay, okay. sama uh, insecure-nya ada tiga tingkatan. Kalau pakai bahasanya Ustaz Felix sama Ustaz Hussein. tingkatan yang pertama adalah tingkatan benar salah. Ini ranah dalam haram dan wajib. Kalau ada aksanul khamsa, uh, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Maka tingkatan yang pertama ini mencakup sesuatu yang tidak bisa ditoleransi dalam agama ini. Wajib dan haram. Artinya, apa orang yang sudah melewati ini menuju tangga waliullah harus melewati tangga yang pertama. Ini dia benar dan salah, melakukan kebenaran dan salah. Mikyasnya, indikatornya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru dia bisa naik tangga yang berikutnya, tangga yang ketiga. Maka, ketika orang insecure, maka ketika orang galau terhadap sesuatu yang hal wajib dan haram terhadap sesuatu yang benar salah, outputnya adalah taubat. Outputnya adalah hijrah, outputnya adalah move on. Naik ke tangga yang kedua, maka tangga yang kedua itu baik dan buruk. Baik dan buruk ini sesuatu yang masuk dalam akhamul komsah itu bukan ngomongin haram sama wajib lagi, tapi ngomongin sunnah atau makruh. Kalau dia melakukan itu, maka outputnya adalah upgrade atau bahasa bahasa ulamanya adalah ihsan. Orang yang melakukan keterpujian, orang yang berakhlakul karimah. Kalau dia galau terhadap sesuatu yang sunnah atau makruh, maka dia bisa uh, kalau dia galau dan dan apa tadi insecure, kemudian outputnya adalah uh, upgrade diri, dia menjadi seorang yang berakhlakul karimah. Maka uh, naik setelah selesai clear dia, dia naik ke tahapan yang lebih dekat lagi terhadap uh, level yang namanya level itu ya, perjalanan waliullah Apa itu? Uh, Ba uh, baik dan bu uh, apa indah sama gak indah baik dan uh, apa elok dan tidak elok api maka dan gak api. api dan ga api gitu ya misalkan maka ini perkara-perkara ini adalah perkara-perkara di level mubah perkara-perkara yang yang boleh maka apa di sini ketika orang galau terhadap sesuatu yang mubah misalkan Mas Fuad galau terhadap rambutnya Asalkan dia alasannya untuk Allah, maka sesuatu sesuat, sesungguhnya itu adalah sebuah hal yang lebih tinggi daripada keterpujian. Lebih tinggi daripada uh, benar salah. Kenapa? Asalkan Kadang tadi salah, ya. asalkan karena karena, karena Allah. Allah. Oke. Karena ya, Allah. Saya saya ngerasa nggak perlu ganti dompet deh. Saya kenapa? Antum kalau ngelihat dompet saya, dompet saya paling hancur. Kenapa? Ya, sering kita bahas itu. Nah, karena, karena saya, saya ngerasa <laughs> ngerasa dompet itu gak dilihat sama umat tapi satu ketika Hawariun ngeprotes saya, kenapa sih bang Antum kok beli speaker mahal-mahal amat? Antum motor gak punya, sepatu aneh pinjemin, sandal pinjem Mas Fuad. Kenapa kok beli speaker mahal-mahal? Maka ini ini apa salah satu salah satu dorongan saya adalah ini indah dan gak indah. Kenapa? Kebanyakan aneh ngisi di masjid gak disediakan speaker bro. Makanya saya beli speaker yang bagus supaya masjid yang gak menyediakan speaker, aneh pakai speaker saya supaya jamaah bisa dengar dengan jelas. Itu perkara mubah, perkara yang kalau dilihat secara kasat mata ini hedon, tapi kalau kita sudah punya alasan itu bukan hedon, bahkan itu sebuah amal yang lebih tinggi daripada amal-amal uh, yang saya sebut sebelumnya. Maka ketika kita insyir terhadap sesuatu yang mubah ini outputnya adalah dakwah, outputnya adalah dakwah. Kenapa? Karena karena antonimnya adalah uh, setan. Uh, setan itu apa? Uh, setan itu kan amalannya dakwahnya setan ada kebalikan daripada kita dia insyikur, dia galau bukan karena Allah selain daripada Allah karena dirinya sendiri maka tugasnya deh setan adalah mem mempercantik apa-apa yang maksiat mempercantik mempercantik kemaksiatan menjadi indah maka tugas kita dalam perkara mubah adalah mempercantik ketika kita sudah membawa Islam ingin menyampaikan Islam mempercantik apa yang ada dalam kepala kita Islam itu sendiri. Bagaimana ketika orang melihat Islam, orang itu merasa indah. Islam itu merasa bagus. Pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi ketika saya kuliah, lulus kuliah saya bilang ke orang tua saya ayah, bu sama ibu saya pengen mondok. Maka ibu saya uh, ngegas. Dulu ketika kecil kamu disuruh mondok, kamu ngamuk-ngamuk. Kamu nggak mau. Dulu bapak mau nganterin ke gontor, kamu nggak mau. Kenapa ketika sudah kamu maksa-maksa uh, uh, kuliah diisi, main musik, sudah kita penuhin, uang sudah habis, kamu minta mondok? <laughs> Itu di tengah-tengah semester 3. <laughs> Itu minta mondok. Kenapa? Karena saya kemudian memahami kenapa saya tertarik kepada Islam. Karena saya melihat Islamnya. Dan saya menjadi tidak tertarik terhadap Islam ketika saya kecil. Kenapa saya melihat orang-orang yang menjadi representasi daripada Islam itu? Gak keren sama sekali, gak indah sama sekali. Pergi ke mall pakai baki, pergi kemudian hmm. pergi, bayar, pergi ke supermarket pakai sarung. Itu gak ada indah-indahnya ketika di masyarakat dia tidak berfungsi apa-apa hanya berfungsi kalau ada yang mati dia mimpin doa. Gak indah sama sekali, gak keren sama sekali. Sehingga yang membuat Islam itu menjadi jelek bagi saya kadang kala representasi itu yang bermasalah. Maka kalau kita mau dakwah representasi kita terhadap umat, kadang kita perlu beli motor, perlu beli per... Mas Wimar, ya tentu saja dia gak bisa ketika jamaahnya adalah ibu-ibu yang kaya, nah, gak, Kenapa oh, harus ya. saya ini larinya? Ada ya, pelakunya. Enggak, benar, benar. Benar. ketika jamaahnya ibu-ibu kaya gak bisa pergi ke kajian naik sepeda motor supra gak bisa, maka dia 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 lebih layak untuk di luar masjid daripada di dalam masjid kalau dia naik motor supra maka salah satu kebutuhan dakwah dia adalah beli mobil gitu. Oke oke oke. Berarti aku beli mobil itu, itu sebuah keterpujian tadi. ya. ya saya sudah ragu-ragu. Saya, saya bilang kok, <laughs> dalam hati saya ini ada yang nggak betul ini ketika dia memuji Wimar. Coba <laughs> nih, lagi lagi yang terakhirnya tadi. Lagi lagi yang terakhir tadi. Akan tetapi kita perlu mempertanyakan dalam hati Mas Wimar itu gimana? Apakah oh, ya. benar Allah. untuk itu? Gitu. oh. oh. <laughs> Ya, nah. Kayanya, tuh... ya, kayaknya, kayaknya Ustadz nah. Felix yang paling meragukan di situ. Dan saya tidak akan menentang Ustadz Felix. <laughs> <laughs> Enggak, Bro. Jadi sekarang Antum, Antum kalau melihat melihat Hawari ini, dia sudah sampai level wali yang mana kira-kira? Hawariun uh, level yang mana ya? Padahal penjelasan dia dari tadi sebenarnya adalah menunjukkan bahwa dia itu udah tahap waliullah tadi si Frun ini. Iya, dia, dia, sendiri, dia sedang memuji dirinya sendiri. Iya, dia sedang memuji dirinya sendiri sebenarnya. Iya, kalau hanya hawa sampai level berapa kira-kira hawa -kira, Sebagai waliullah, saya tidak bisa menilai orang yang tidak setara dengan saya. Oh gitu. <hada> aku ingin <yang> berkata kasar. Enggak, <hada> ini bercanda ya teman-teman. Bentar, bentar. <hada> aku, aku, aku nang 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 nangkep poinnya nih soalnya kamu pernah ngisi materi yang ini dan ini kurang lebih mungkin ini penjabarannya hari ini ya berarti galau ini juga ngejawab sama yang tadi yang yang ngomongin bahwa ini klik b tadi berarti orang itu boleh galau boleh insecure boleh boleh eh, tadi ya berbagai macam yang dipikirannya ya aku pengen potong rambut nih aku kan juga pengen ganti baju aku juga pengen punya motor kalau untuk allah gitu ya lalu yang hmm. mutu Iya ketika misalkan gini, aku pengen juga punya motor tapi ke dengan uh, tapi dengan alasan misalkan dengan motor itu aku bisa lebih cepat ke tempat dakwah. Aku tadi ya bisa jadi representasi emak-emak yang tadi kurang lebih ya. Mantu ikut-ikut juga sih. Oh iya, maaf maaf maaf. maaf. Emang saya begitulah ya. Kalau dipancing ada kepentingan itu. masa lalu kayak yang dari Fuad ngomong. <tuk> enggak 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 aja, Ad. Enggak enggak enggak. di sini semuanya yang udah terjadi, Ad. <tuk> iya, enggak usah insecure, Ad. <gulau> nggak <enggak. gulau> Eh yang kalian kok mengadu domba besar ya. yang insecure di sini bukan Fuad <gulau> ya sekarang silakan silahkan ditanggepin uh, apa namanya omongan waliullah tadi silahkan coba <gulau> coba, coba bro Kita apakah anda apa? coba coba ini Hawar Hawar sekali. sambil dia persiapan aku hmm. mau uh, apa break sebentar tentang giveaway nih Oh iya iya. iya. Oke. Okay. Uh, kan minggu lalu kita udah janji mau ngasih uh, 10 kaos sama satu oh, iya. board game. Udah ada daftarnya pemenangnya belum, tat? Uh, nanti lang live kita kita pilihnya. Aku sudah siapin programnya nih. Jadi oh, ada program apa? Kita ambil nanti lima orang dari Instagram giveaway yang minggu lalu yang ada tulisannya giveaway gede itu. Iya. Yeah. Pakai comment picker ya. Lima orang. Nah, yang dari YouTube kita ambil uh, tiga orang dari MOS, apa itu namanya? Yang paling tinggi itu ya uh, MOS, apa tuh namanya? MOS, wanted. MOS, bukan MOS. Wanted. Uh, pokoknya yang komen top terbaik, comment, top lah. Comment. top, komen bener. Nah, kemudian uh, dua lagi dari Instagram yang tadi yang di-upload tadi di tentang acara ini nah itu minta tolong nanti Alfian, Alfian halo Alfian, hilang tak, Alfian, hilang uh, dia, uh, Alfian nanti oh, itu, itu kan ada 80 komen ya tadi aku lihat terakhir itu pilih tiga komen terbaik menurut Alfian deh, jadi Alfian hari ini menjadi <tik> penentu wow. siapa yang akan dapat giveaway, uh, itu subjektif Alfian aja tergantung <tik> Uh, Mik Yasul <laughs> tergantung uh, parameternya Alfian, standar Alfian untuk hari yang kira-kira cocok Al. Hmm, Jadi siapa yang pengen itu... menang? aja yeah. Alfian. Yeah. Oh, no. Oke okay, itu ya. Iya. Nanti di akhir acara berarti kita kita umuminnya. Ada 10 yang dapat kaos dan satu dapat okay. board game. Oke okay, itu oh, aja mana? Uh, mana sih Daniel mana Daniel? lanjut Alfa. iya nah, langsung ke Alfa aja tadi. Oke, okay. uh, saya aku rasa kayaknya udah cukup ya D penjelasan uhuh. dari penjelasan <laughs> dari Timar, dari Felix, uh, Mas Ifron. Di, di rumahmu hujan ya? enggak, <laughs> kayak suara grimis gitu. ini suara laptop muter. Oh terus. laptopnya murah, ya ya, ya. terus terus. Iya. <laughs> <laughs> yeah. arah. Uh, jadi apa yang tadi disampaikan sama Ustadz Felix itu uh, benar kita tuh perlu guru, kapan kita butuh sesuatu, kapan kita tuh uh, Butuh istirahat, kapan kita tuh uh, dakwah Dan yang dijelasin sama Mas benar bener, Mas kan ini kan waliullah ya <laughs> Jadi kalau kata Kata Imam Al-Qurtubi, Allah subhanahu wa ta'ala Itu menanam ayat-ayat Al-Qur'an ke dalam dada ahli ilmu uh, Dan Ula uh, dan ahli ilmu di sini kan ulama orang-orang yang uh, memahami syariat gitu dan kita di sini udah ngeliat banyak ulama ada Ustadz Felix Ustadz Imar, <tantik> Usuat, ada, ulama okay, kan? uh, karena mereka lah yang bisa membedakan mana yang dalil mana yang uh, perkataan setan mana yang perkataan manusia yang dibuat-buat kan mana yang haram dan mana yang sunnah gitu uh, jadi banyak-banyaklah ngambil ilmu dari mereka-mereka ini. Saya mah di sini mah uh, ikut belajar juga gitu. Saya di sini sangat beruntung sekali bisa ikut nimbrung. Hmm, ada satu ini lagi kan sambutan ya. Eh, gitu ya. <laughs> <laughs> ya gitu. Dan gitu, dan gitu, lebihnya, kurang dan lebihnya kurang dan lebihnya mohon dimaafkan gitu. Iya. <laughs> lanjutkan oh, benar, ke acara berikutnya <laughs> gitu. Eh bro, ya. bro, apa? Gimana so? Antum kan adalah orang yang paling insecure ya yang pernah saya tahu di Yuk ngaji ya. Iya kan ya? Iya, nah, sekarang iya. Antum coba sampein kira-kira kenapa sih Antum bisa insecure dan menurut Antum sekarang kan Antum sudah berkembang nih lumayan gitu kan mm -hmm. ya. Minimal ya perkara-perkara yang dulu insecure itu kan sekarang sudah sudah berubah. Nah, dan bagaimana mengatasinya secara pribadi Antum? Nah, biar netizen dan netizen ini tahu. Eh, netizen, banget netizen, orang saya, dengan, dengan segala kesempurnaan bilang insecure. Ih sebelum iya. jawaban alfa netizen juga harus tahu alfa itu insecure-nya atas sesuatu yang membuat orang tidak insecure. Iya benar nah, benar. follower. Nah, ya, ya. nah alfa itu insecure karena followernya banyak kayak gitu-gitu. Betul -gitu. nah, gitu -gitu. nah, ya, ya, banget ya. Nyombong banget ya. belin banget kan ya. Udah terus lanjut tenang. Turu makan nangis gitu. Heeh, eh, orang orang lain dikasih makan enak Seneng, bahagia. Ah. Alfa dikasih makan enak nangis gitu ya. Nah, di di, layak, di kamera dibanting. Iya. <laughs> itu curhat namanya tadi dikasih, kamera dikasih, orang dikasih MacBook minta ganti yang biasa gitu kan ya aku tuh nggak bisa followerku oh. banyak aku tuh bingung MacBook MacBook aduh MacBook gitu iya <tuk> ya, silakan dikasih kamera Ustadz Felix aja yang Fuji aja disimpan <tuk> doang tetap pakai Sony yang jelek ya Canon yang G7 itu ya itulah iya makanya coba <tuk> coba coba ya uh, insecure kan itu tanda tanda kita tuh nggak nggak punya ilmu ya untuk menghadapi insecurean <tuk> itu kenapa sih dia setiap ngomongnya ngigit. Dan ngomong dan aku ngerasa oh ternyata aku tuh masih masih sangat sangat uh, kurang banget ya uh, dalam menghadapi apa yang sedang aku hadapi ini gitu. Jadi yang aku lakuin ya perbanyak mendengar karena uh, salah satu kunci agar kita dapat ilmu untuk mengatasi insecure itu ya dengan baik mendengar karena orang-orang yang nggak mau mendengar itu kan bakal masuk neraka ya neraka sa'ir ya. Uh, Mendengar ini kan ada dua ya dua Uh, dua kategori bukan cuma sekedar mendengar masuk kuping kanan keluar kuping kiri tapi mendengar itu uh, masuknya suara ke kuping terus kita uh, mengiakan dan mentaati jadi ketika aku uh, ikutin kajian-kajian kayak gini itu aku bukan cuma sekedar dengar tapi aku berusaha uh, memahami dan uh, apa ya berusaha menjalankan karena kalau kita ngelihat Oh ya, ulama-ulama para sahabat tabiin itu kalau dapat satu ayat dari Rasul, satu ayat dari uh, dari sahabat itu bisa langsung merubah sifatnya, katanya, kata-katanya, tutur katanya, apa yang dia dengar tuh berubah, apa yang dia lihat juga berubah, uh, tingkah lakunya berubah, lifestyle-nya berubah. Jadi ya, yang aku lakuin untuk mengatasi insecure-insecure itu ya banyak belajar dengan cara banyak mendengar. Udah itu aja sih sebenarnya simple. Share dong apa yang hmm. salah satu yang lu pelajari. Yang aku pelajari apa ya? Banyak yang aku pelajari yang Paling mas. penting yang lu pelajari apa? Ya, yang membuat Memang kamu yang... dari dulu dari sekarang beda gitu. Hmm. Oh, iya, yeah. uh, yang paling penting yang aku pelajari uh, apa ya? <laughs> anda tidak belajar jangan-jangan Anda ya. Contoh yang aduh Waduh, neraka di sair ini, neraka. <laughs> Enggak, enggak, enggak. Salah satu uh, mungkin pada saat aku, misalnya, ngelakuin sesuatu, ini kan uh, banyak amanah, misalnya dari Yung Aji, aku disuruh tampil, padahal aku ngerasa nggak pede di situ, padahal aku ngerasa nggak bisa di situ. Mungkin uh, ketika aku malu, ketika aku nggak mau uh, nerima amanah ini, mungkin ada sesuatu yang aku harapkan selain daripada Allah. Kalau aku mengharapkan uh, sesuatu dari dari hanya daripada Allah, bukan dari ekspektasi orang-orang, aku tetap maju, aku bisa ngomong, nggak bisa ngomong, tetap maju orang lain mau dengerin orang, orang lain mau tidur aku tetap maju. Jadi di situ aku introspeksi uh, diri aku gitu. Jangan-jangan uh, ada hatiku kotor gitu. Masih. Dan iya, iya. iya serius beneran, serius. Ya, tapi mungkin banyak yang enggak uh, tahu background Jadi Hawa uh, dulu tuh sering malu ya disuruh maju ya Wak ya. Yeah. Wah, parah parah banget. Kita udah terbang jauh-jauh ke Malaysia sampai sana dia nggak mau ngisi. Iya. Yeah. Dan, apa namanya? Bertiga, hal, halusinasi pertama, bertiga ini, sifron, kuat, loh, pergi ke uh, Jogja, pergi ke Jogja, terus kemudian ngisi, pulang-pulang nangis, tenang, <laughs> tata, dan, dan itu waktu di Jogja, tahu nggak di tengah jalan, di tengah jalan kebayang gak sih, lagi di tengah pa, jalan perjalanan panggung ini, maksudnya lagi, lagi ngisi, dia bisikin aku, abis ini aku nggak mau ngomong apa-apa lagi, gila ya. loh. Eh, lagi di panggung. Waktu itu lagi whatsappan sama saya. Ustaz, saya nggak usah ngisi aja. Saya bilang, apa-apaan ini? Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Emang kenapa sih? Ya, wah, lu share dong, karena mungkin banyak yang ngerasa. Emang waktu itu lu rasain apa? Dan sekarang lu sudah berubah seperti apa gitu? Uh, aku masih belum ngerasa gitu. Aku punya banyak followers. Itu aku nggak bener-bener nggak aku pengen gitu. Bener-bener sesuatu yang nggak aku pengen tahu dapat, terus kemudian ada, -ada banyak undangan. Pindain ke tau, gue. gue, bener, -bener ke gue Benar-benar itu bukan sesuatu yang aku harapkan. Yang aku harapkan satu dia... juta netizen Anda <laughs> tidak diharapkan. Kalian tidak dihargai sama sekali. Kalian <laughs> tidak dibutuhkan. <laughs> Kalian tidak membawakan bagi apapun. Si ya, seneng banget. Terus lanjutin lanjut. Lanjut 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 lanjut. Aduh, lihat tuh mas Husen kurang ajar banget. Hahaha. <laughs> apa ini terus 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 jadi antum harapkan apa yang antum harapkan yang aku harapkan dulu ya dulu itu aku di pesantren terus ngajar di pesantren bisa terus jaga Quran di pesantren tetap baca kitab terus dapat ilmu belajar terus kemudian ngajar itu ke murid-murid terus nikah sama orang pesantren punya anak di pesantren mati di pesantren itu udah cukup bahagia bagi aku terus Ya mati dikubur. <Gasih> tapi tapi masalahnya gini, Allah tuh ngasih ngasih challenge menurut aku ya. Uh, Allah ngasih challenge buat aku, ini amanah gitu dan ngelakuin lakuin yang benar dan dan alhamdulillah di sekeliling aku tuh banyak orang-orang yang support aku. Uh, Ustadz Ustadz Felix pernah bilang, kalau kamu nggak mau yang namanya menyuarakan kebaikan, uh, tau nggak sih ada banyak orang tuh yang uh, menyuarakan sesuatu yang nggak penting gitu. Sesuatu yang gak bermanfaat dan banyak orang yang ikutin. Sekarang kamu tuh punya kesempatan untuk merubah banyak orang. Untuk menyebarkan kebaikan. Kenapa kamu nggak ambil? Masa orang-orang yang nyebarin maksiat aja mereka tuh nggak malu? Masa ya kamu nyebarin uh, kebaikan tuh malu? Yeah. Yeah, yeah, yeah. Jadi uh, sampai saat ini pun aku berusaha untuk, oke okay, uh, ini tantangan aku terima. Orang mau ngomong apa bodo amat. Dan kalau misalnya ya, kalau uh, kalau misalnya ada orang-orang yang, yang, mis, yang apa ya, yang ngeledek aku atau enggak yang uh, judge mental ke aku sebenarnya ya, si front enggak aku pengen bilang begini dia <laughs> bukan bukan si front saat banyak saat netizen saat oke okay. aku pengen bilang aja begini lu kalau pengen ngomong macam-macam apa atau enggak atau enggak sesuatu ya pribadi ya udah sini ya, ketemu sama gue gitu kalau perlu kita ribut aja udah gitu yuk <laughs> bonyok-bonyokan siapa yang paling bonyok gitu <laughs> <laughs> Kenapa jadi ekstrim? Kenapa yeah. jadi ngajak ribut? Itu pas ketemu luar malah minta tanda tangan loh dia. Kenapa <laughs> orang orang ngefollow jadi diancam dipukul? Oke oke oke. Tapi ini saat aku jadi punya pertanyaan terkait insecure tadi. Alfa nggak suka follower malah dikasih follower. Nggak suka manggung malah sama Yu Ngaji dipanggungin gitu ya. Nah. Aku ngerasa kemarin aku juga ngelewatin proses itu, uh, dari yang di belakang layar jadi harus ngisi materi. Dan aku udah dapet feelnya, udah ngerasa nyaman banget. Terus <laughs> aku ngadepin sebuah dunia yang sama sekali berubah kayak corona ini. Ini jujur aku lagi insecure loh. Bukan insecure hmm. ya, lebih tepatnya aku lagi dalam proses beradaptasinya ini susah banget karena Biasanya sesuatu yang membuat aku happy itu kalau setiap hari bisa ngisi kajian dua tiga kali, ketemu orang, rapat, ketemu iya, iya. orang baru, dia rindu. parah sih Selatu. pagi ketemu malam yang parah sih. Iya sampai malam itu tuh seneng banget nah, sekarang tuh. <laughs> di rumah gitu kan ya. Uh, terus aku ngelihat ustadz Felix yang ngupload video hampir setiap hari, terus Fuad yang bikin video gila-gilaan editingnya kayak gitu, aku ngerasa apa ya aku harus pindah ke situ atau aku tuh harus ngapain? Jadi aku tuh kayak masih ngambang gitu, kayak sesuatu yang sudah aku capai, eh, capai maksudnya sudah aku bisa, aku rasakan nyaman itu tiba-tiba harus kayak ngulang lagi dari nol gitu. Nah, kenapa kayak gitu ada? Kalau saya ya, antum tahu nggak pas Avengers pas Hulk itu menceritakan rahasianya dia itu? <laughs> ya, nggak? I'm always angry. <laughs> ya, yeah, I'm always angry. Nah, ternyata kalau bagi saya terus terang ya, saya tuh pas corona ini ya atau pas dipersekusi persekusi itu ya, saya tuh dalam hati kecil saya merasa, wah Alhamdulillah, lah kenapa? Karena saya tuh justru insecure-nya kalau pas suruh ngisi. Oh. <laughs> nah, apa maksudnya? Jadi saya tuh selalu, saya, saya, tuh kan ya namanya, saya kan si Kamaru ya, eh, tokoh di Naruto ya, saya, saya, kan suka si Kamaru. Si Kamaru kan males, malas apa ya, malas sesuatu yang, ya Mas Hussein tau lah, kalau saya misalnya disuruh ngerjain sesuatu saya bayar aja lah gitu-gitu lebih karena saya nggak suka dengan sesuatu yang ribet gitu loh maksudnya dan saya tuh melakukan dakwah itu karena kewajiban daripada Allah dan memang ya karena saya menikmati itu tapi saya juga insecure jadi ketika saya suruh work from home saya pikir dalam hati saya ini adalah sesuatu yang saya lakukan paling terbaik dalam hidup saya <tuk> 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 jadi saya happy happy aja sebenarnya jadi gitu jadi rahasianya bahwa saya tidak merasa insecure adalah karena saya selalu merasa insecure <tuk> <tuk> <tuh> <tuh> ya, itu tidak uh, menjawab. Itu sekali. tidak menjawab sepertinya, Ustaz. <tuh> Kalau dalam melakukan ngelakuin bakat masing-masing, itu kan bakatnya Ustadz Felix spontan, bakatnya Mas Fuad itu kan editing. Mungkin bakatnya Mas Fimar ini fokus sama bakatnya Mas Fimar. Kalau menurut saya, bakatnya Mas Fimar yang belum dimaksimalkan itu adalah bakat oh, mengumpulkan ini. harta. Nah, bener -bener. <laughs> bisa di lebih didalami. Oh, itu. jadi ini securenya Usatu Imar sebenarnya bukan karena harus di hmm. rumah, tapi karena corona membuat dia sulit mencari harta. Eh, nah, <laughs> kok ikut-ikutan sih? Oh ya sorry. Maaf. Akimute, ya. Ambilku tak mute bentar. apa-apa. Mode getar. Aku aku mm, melerai sedikit mm, ya, Melerai pertengkaran kalian itu ya. Sudah telat, Mas. <laughs> <laughs> Semua ini sudah terjadi. Habis ini kita mau bonyok-bonyokan kan, <laughs> Kalau kalau ada teorinya uh, Paulo Freire itu oh, uh, ya tentang apa Cahyo. Iya <laughs> nih <laughs> Ustaz Cahyo. Cahyo, enggak ada musuhnya Ustaz. Jadi ya, insecure ini gara-gara enggak -gara ada Mas Cahyo di sini. Insecure ini adalah satu tahapan penting dari sebuah perubahan besar sebenarnya. Asik. Jadi ada teori namanya uh, critical I consciousness. Think kritis nah, kan, Pasti krisis uh, ada namanya kesadaran kritis gitu jadi ketika orang melalui proses ini maka sebenarnya dia sedang the power berpikir of the dia sedang berpikir dia sedang uh, melihat situasi secara realistis dan dia memaknai itu nah tinggal bagaimana dia uh, melangkah setelah itu itu yang yang sebenarnya penting gitu apakah dia akan diam atau dia akan bergerak gitu. Karena kan kalau kita baca, misalnya ada hadis Rasulullah ya, ada dua iri yang diperbolehkan. Itu iri orang ke, kepada orang yang berilmu dan ilmunya itu bermanfaat luar biasa dan orang kaya yang dia itu hartanya dipakai untuk hal-hal yang baik. Itu kan sebenarnya konteksnya adalah kita itu berada pada titik aku insecure nih melihat melihat dia yang begitu pandai tapi eh, dia bukan bukan tapi ya pandai dan kemudian me menyebarkan kebaikan kemana-mana gitu nah saya kira itu jadi insecure itu itu menurut saya positif gitu positif karena dia berusaha merefleksikan segala sesuatu yang ada di sekitarnya dimaknai dengan apa yang eh, dia miliki gitu Berarti, setelah ini, karena saya pada iri sama semua yang berilmu yang luar biasa ini, tunggu sebentar lagi, saya akan lebih kaya. <laughs> jadi gini ya jadi jadi kalau <SILENCLAAT> saya tuh dari tadi tuh mikir kenapa Mas tuh harus ngomong pas saat mereka tuh udah mau berantem gitu loh maksudnya jadi, <SILENCLAAT> jadi tenang lagi Mas Masih, Anda. Kita ya, dulu Mas ini belum berantem mereka itu Mas Oke okay, sebenarnya sebentar aku mute deh aku mute aja deh make dulu ya. <SILENCLAAT> <SILENCLAAT> aku jadi insecure ini <SILENCLAAT> <SILENCLAAT> ya jadi monggo jadi kira-kira gitu ya maksudnya jadi tapi itu benar jadi Uh, kalau bahasanya bahasanya fitness ya fitness ya fitness itu harus krisis dulu, harus badan sampai sakit itu baru bisa badan makin gede. Nah kalau misalnya nggak sakit itu nggak akan gede badannya. Nah berarti antum sekarang lagi bagus karena mau berkembang menuju lebih kaya tadi. Ya yeah, ya. Yeah. Oh ini ada ada yang menarik, Tad. ada yang komen begini kurangi insecure, banyakin bersyukur. Tapi kalau kita dari tadi bahasan berarti sebenarnya justru orang bisa bersyukur kalau ada insecure, tadi ya.

jadi kalau kamu melakukan hal-hal yang tetap, sorry, kamu kalau kamu melakukan hal-hal yang kamu bisa, kamu tidak bakal bisa berkembang. Karena berkembang itu berarti harus melakukan hal-hal yang kita tidak bisa. Bingung ya? Nah itu Pas. tadi ini berpikir rumit tadi ini namanya ini. Mas Cahyo paham kok, Mas Cahyo paham. <laughs> ya, jadi ini gini loh maksudnya dalam dalam kehidupan manusia Allah sudah janji kita tuh pasti akan selalu dibuat insecure. Hawariun, sebutkan ayatnya. Itu loh, manusia senantiasa diciptakan dalam keadaan susah dan terus-menerus akan susah. Oh, itu ayat favoritnya itu, mana? Ya, makanya ayo sebutkan. Bukan susah ajula. Bukan, yang ada kabatnya di belakang. Oh. oh. Uh, la ubsi, Itu balat yeah. kabat itu di belakang. Laqad khalaqnal insana fi kabat. Iya, awasannya. Balat Iya. <laughs> ya, hmm. Iya. <laughs> Dia mau baca dari awal sampai akhir. Ya, dan dan wa khuliqal insana dan Allah menciptakan manusia dalam keadaan lemah dan selalu berada dalam keadaan kabat. Kabat itu artinya adalah apa? Kabat itu ya seterus menerus akan struggle gitu maksudnya. Berarti seperti yang kita bahas kemarin Fuad, gitu kan ya? Selama lamanya kita tuh nggak akan pernah lepas monster. daripada daripada iya daripada insecure daripada sesuatu yang menyebabkan kita tuh menjadi apa ya? Kemarin kita bahas tentang apa sih? How you like that itu ya? Iya, yeah, how you like kita that. Senantiasa akan berada dalam keadaan diremehkan orang, diremehkan yeah. orang, lalu kemudian dibully orang, lalu kemudian direndahkan orang, dipertanyakan orang. Nah, itu kan membuat kita insecure. Nah, kita itu harus memanfaatkan itu untuk menjadi batu pijakan, dilempar oh. orang batu, ya dijadikan sebagai buat rumah lah, kira-kira gitu. Jangan kemudian diambil batunya, di, di... apa namanya, justru menjadi sesuatu yang buruk pada kita. Enggak, kita tuh jawaban itu yang menentukan bukan soal. Karena selalu kita bilang gitu kan ya. Jadi ini soal nih, tapi mau dijawab apa? Karena soal ini nggak ada nilainya. Yang ada nilai itu jawabannya. Dimaki orang. Oh. Dasar kamu. Ah, ya segala macam lah. Kurma, semangka, segala macam. Kita jawab. Kurma <laughs> tropis. Eh <laughs> ya balik lagi bahas itu. Kita cok nah, internal Ustaz. Ya, kita, kita dimaki-maki kayak gitu. Ya sudah, kita tinggal kita. Kemudian, nah jawaban kita menentukan nilai kita kan ngomongan dia itu soal bagi kita tapi nilai bagi dia. Nah sedangkan jawaban kita adalah nilai bagi kita. Jadi insecure itu betul adalah sebuah hal yang penting dalam hidup kita supaya kita bisa berkembang. Tergantung kita mau kemudian mengarahkan insecure ini adalah untuk akhirat atau untuk dunia. Ada satu yang penting banget teman sekalian untuk mengatasi insecure ini ya. Kalau kita memikirkan hal-hal yang besar seperti kata si Furun tadi kita nggak akan pernah galau dalam hal-hal yang kecil. Contoh misalnya ya. Kadang-kadang kita tuh kayak tadi, ya, mau kita mau istirahat, kita mau apa, terus gimana caranya menjaga agar diri kita tetap di tengah-tengah. Kalau saya sudah mulai males dan malesnya sudah mulai keterlaluan, saya mulai buka-buka lagi. Bagaimana saudara-saudara kita misalnya di Palestina atau di Suriah dan segala macam? Lantas kita pikir, "Oh, nggak layak saya gara-gara cuma dibully. Lantas kemudian gara-gara komen orang, lantas kemudian saya berhenti." Padahal mereka di sana beradu nyawa kan gitu. Hmm. Nah, maka dalam hal ini penting itu betul, tapi jangan lakukan ini pas lagi makan gitu kan, <laughs> ya. Oh, apa oke. Tapi okay. ini maksudnya adalah galau kan perkara-perkara besar maka Allah akan menghilangkan perkara-perkara kecil dalam hidup kita, gitu loh. Yes. Termasuk mikirin hal-hal yang nggak penting dalam hidup kita. Makanya saya, saya bilang sama hawarin kan, antum coba mikir deh misalnya ketika antum merasa bahwa antum tidak cukup layak untuk menyampaikan Islam di luar sana ada orang-orang yang cuma yang cuma pamer harta, yang cuma kemudian pamer hedonis dan mereka juga menginginkan exposure gitu loh maksudnya. Dan masalahnya adalah yang terjadi kalau ada orang kemudian ikut perkara-perkara kayak begini lebih sulit kita untuk meyakinkan mereka akan Islam itu gitu loh maksudnya. Nah maka ketika Allah sudah mengamanahkan pada antum kondisi yang seperti sekarang antum disukai oleh orang dan segala macam, nah saatnya kita memanfaatkan untuk hal-hal yang baik <tuh> dan nyambung pada Ustaz Wimar tadi bersyukurnya saya dalam dunia zaman sekarang adalah ada orang-orang yang pengen banget untuk dapat exposure tapi nggak dapat. Anu bayangin, di, di, hari yang sama, di jam yang sama, kita live ini, ada orang-orang yang nge-live untuk bicarakan hal-hal yang nggak penting dan hal yang kontraproduktif dalam dakwah. Ternyata viewersnya berapa? Sebiji, dua biji, saya bersyukur banget. Alhamdulillah. Sementara asatis-asatis yang live pada pada jam yang sama, satu juta, satu ribu, dua ribu, tiga ribu, yuk ngaji Alhamdulillah. Kenapa? Ini yang wajib kita syukuri pada Allah. Kenapa? Allah memberikan exposure pada orang yang tepat. Pada orang yang benar dan jangan sampai exposure ini yang mereka benar-benar cari ini dapat pada orang yang salah kan gitu. Itu kan tugas kita sebenarnya. Nah, jadi insecure kita tuh pada perkara-perkara besar, bukan pada perkara-perkara kecil. Jadi kira-kira iya iya kepada perkara-perkara kepa besar gitu ya. Betul. Ya, ya. ini ini poin banget sih. Ini, uh, dan ini juga yang merubah pandangan saya karena ini si Firm pernah nyampein dulu, dulutat ketika saya dulu berpandangan bahwa galau itu tidak boleh Insecure itu tidak hmm. boleh. Tapi si Fren dulu sempat ngingetin saya bahwa Rasul juga pernah ngalamin insecure insecure. Rasul juga galau. Tapi bukan untuk perkara-perkara sepele atau perkara yang sangat pribadi untuk dirinya sendiri, tapi untuk umat gitu ya tadi ya. Masya Allah. Masya Allah, keren. Oh, keren emang ya King ini. Sombongnya aja nggak bisa bisa. Iya ya kok keren ya. Ah kan hmm. dia tuh ah. Jadi perlu perlu netizen tahu si itu sangat-sangat apa namanya sangat-sangat kejam. Memang dia mewarisi Firaun memang. Dan Firaun itu suka suka apa ya namanya? Suka melihat yang benar itu nggak suka. Namanya dia ngelihat Hawarin itu nggak suka. Dan ngelihat Wimar itu dia nggak suka. Nah Hawarin itu bisa deketnya sama siapa? Nah sama Korun. Nah sama Korun kayak misalnya Mas Husen gitu kan ya. Nasabnya coba nasabnya runet ya si ya. Binnya itu dicari binnya. Kalau matanya si terus pakai hitam-hitam di sini itu langsung jadi. <laughs> Oke, ini tadi yang masalah bagi-bagi giveaway -bagi, ya udah udah kelar ya? Gimana Mas? Udah kelar belum Mas? Belum ini uh, sekarang mau dipilih. Emang kapan? Ya ini break buat milih dulu ya. 5 komen. Aku share screen nggak apa-apa ya? Boleh dong. Kita mau cari 5 dari postingan minggu lalu di Instagram Wah, ya. Siapa ya? Apakah aku? Oke. Okay, <laughs> Apakah aku akan mendapat kaos? Kelihatan ya. Icon Square. Kelihatan, oh kelihatan kelihatan kelihatan. Oke okay, ini kan kita nyari lima pemenang ya. Ya. Oh bisa gitu ya. Wow, keren gaji, banget. Itu uh, pakai apa mas? Mentionnya tiga. Ini yang ngajarin anakku ini. Ini 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 apa nih? Ini diundi maksudnya? Iya. Diundi oh. dari komen-komen di gitu. gitu ya. Mm -hmm. Nah jadi. Kebak. Yang untuk Instagram ini, yang di postingan giveaway ini, kita undi lima orang. Kemudian, hmm. nanti yang Instagram untuk acara ini yang tadi diposting itu Al, uh, Alfian, kita minta untuk mencari tiga komen terbaik. Nah, untuk tambahannya, kita lihat YouTube yang kemarin itu ya, nanti yeah. okay. top komennya siapa kita ambil tiga, berarti Siap. Oke, okay, ini kita next. <tuh>

Betul Ustadz, yang judi ya. hanyalah Bang Adi, Aa, Roma Irama Judi. Kongret. sudah ketemu. Oh, dapat. Oh. Ini ada... langsung umum bebas rahasia, eh sorry. Iya. Ini Wah, ini baru Tidak. judi nih gambarnya. Ini baru judi. <laughs> <laughs> Wah, parah. Harusnya dipuji-puji, Mas. Iya. Oke, ini ya, aku namanya aku juga aplikasi tutup. aplikasi gratis ya. Iya screenshot hmm. nanti kita upload di story-nya. yang, Mama, yang story menang itu yang warna biru-biru itu ya, Tat? Iya, ada Tenria Win Dokter. Dokter, iya. Tenri ini kayaknya orang Sulawesi nih, Tenri. Aulia Ria. Zahra, kemudian Astia Putri, kemudian Raof Al Huda, kemudian Aini Nai. Aini okay. Nai. Oke, ini sudah aku screenshot nanti kita Selamat, Ju ka Kenapa? Belum bisa gua apa maksudnya, Mas? Ini postingan enam hari yang lalu, ini yang giveaway. Oh. Ini kan, oh. nah, ini kan kita janji hari ini ya. Hmm. Nah, nanti kita janji juga minggu depan kita kasih 10 kaos lagi. Oh, ada ini. lagi, ada lagi. Jadi setiap wow. malam Senin ada giveaway. Masya Allah, Anda pasti senang nah. kan? Anda bisa ganti kaos. <laughs> anda yang sudah guluk-guluk. Eh, <laughs> uh, aku nggak dapat. Alfian sudah dapat tiga komen terbaik, sudah, tapi salah katanya. Oh, ada di chat mas, ada di chat salah katanya mau diperbaiki. Okay. Kalau enggak yang dari kalau dari di chat. Siapa? <tuh> top komen top komen Oke, okay, yang top komen kita lihat aja. Kalau di sini objektif ini ya, tergantung engagement komennya kita pilih tiga. Itu yang uh, pertama. Anggra Anggara Lia. <tuh> Oke. Okay. Uh, judulnya okay. enggak okay. sengaja. Ini juga aku udah baca, bagus banget tulisannya. Dia ngapain sih pakai emot-emot begitu? Ah iya, ini Instagramnya Anggara Lia nanti kita mention. Kemudian yang nomor dua Dani Hardiansyah, yang ketiga Fatma Miftah. Oh, Fahma ya Fahma Miftah. Ini tiga. Berarti yang dapat board game yang paling atas ya Anggara Lia. Oh, gitu. Jadi gitu, board game. Game. ya. Iya. Oke, okay, jadi eh uh, kalau kaosnya yang ini, Kaos merah uh, wow. ini, kaos si ngaji yang klasik, yang Classic vintage, style. vintage style. Ini ada 10 ada ukuran L, all size. Kalau oh, board game-nya size. nanti yang... Oh, sorry, ini ya, yang ini berarti yang Anda punya ukuran tubuh seperti saya, hmm. Anda punya uh, ke insecure okay. untuk berubah gitu ya. <laughs> Jadi udah dapet 8 orang ya, uh, 7 kaos dan satu board game sekarang Alfian apakah sudah dapat tiga komen terbaik nih Oh itu tuh ada di ada itu di chat sudah ya Ada Hardian Syah yang bawah ya Iya itu pada tahu di gimana Sart. nanti orang-orang Oke karena ini umumin aja tapi. kali Oke ini kita copy aja ya terus di, di Oke okay, nanti ya? aku taruh di keynote aja terus kita umumin Oh, Oke, okay, siap. Oke, okay, nah. okay, nah, lanjutin selamat. aja. Kita udah dapat ya, 10 kali. Berarti hari kali ini akan ada lagi gitu ya, 10 ya. lagi ya? Iya, jadi setelah uh, acara ini kan nanti up upload nih video. Iya. Nah, silahkan komen. Uh, komentar terbaik tentang tema hari ini. Itu di top komen kan berarti. Iya. Nah, jadi uh, orang bisa lihat nanti tiap hari siapa yang berada di atas. Ya, itu berarti yang akan mendapatkan giveaway di minggu yang akan datang. Jadi kerahkan aja semua teman-teman untuk like komennya, <laughs> like komennya. Iya. Iya 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 Dan uh, nanti kita juga bikin postingan di Instagram untuk <laughs> biasanya rule-nya sih gampang, kita uh, minta untuk kasih satu kesan, satu kalimat nanti di-mention ke tiga orang dan ada hashtag gitu aja. Kayak tadi ada aturan <laughs> begitu ada yang live di, eh, di, live chat aku hu, hu aku tuh komennya di postingan kak Fuad salah anda kenapa di postingan saya buat nggak bagi hadiah buat buat bagi masalah <laughs> kok bisa di komen tuh postingan gue sih tapi nggak okay, apa apa ya. makasih iya 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 oke okay, oke okay. okay, berarti uh, pembahasan hari ini ada yang mau coba ngasih kesimpulan mungkin teman-teman ya silakan Hawaryun sama Fuad, sama sama Sifrun Oke coba wah Mas ayo. udah cukup, Baru, cukup cukup berarti diganti Alfian. Alfian Alfian. Alfian coba kesimpulan ya. Al. Kesimpulan Simpulan, Alfian. Sama ayat-ayat yang tadi disampaikan tolong diulang. Iya, ya, dan tolong, tolong umumkan kepada dunia yang sering nge DM saya bahwa anda masih jomblo. Hmm. Simpel aja ya Sat, ya. Yes. Simple. <laughs> <Pen> <laughs> banget. Ini ini Simpel aja katanya. Simpel ya ya. Melonjak melenglonjak. Meleng Jadi yeah. ada sesuatu hal yang benar salah dan itu yang disebut wajib dan haram ya benar salah aku nggak ada suaranya ada, Anda, ada 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 suara lu. kalau ada semua ada, ada lalu berikutnya ada baik buruk nah itu sunnah atau makruh terus ada indah sama jelek nah di mana indah dan jelek itu bisa naik level ketika kita um, berhubungan dengan sesuatu hal tentang dakwah gitu maka kita harus memperlakukan sesuatu itu indah. Contoh kayak yang tadi Mas Fuad yang pakai baju. Om. Hah? Ya Allah, oh, kok kok. Oh, siapa, kok. Bro? <tuk> ada? <tuk> oh ya Robby. <tuk tangan> <tuk tangan> Kaget. <tuk tangan> Kaget ya. <tuk tangan> ya, Alfian udah punya anak ya. Gila. Enggak gua pikir kapan kita juga enggak tahu. Ya itu dari bawah. gue kira dia jawab sambil ngelahirin. Iya kaget gue, udah kayak Siti Maria dari biji-bijian ya. dong dan effortless banget ngakhirinya kayak <laughs> ambil jawab Oke, dia dia aja. dia mau nonton oh iya mungkin ya, biar... ya. tundukin sedikit kameranya biar kelihatan iya Adam ini anaknya siapa ya adalah ya. anaknya seseorang lah anak tetangga <laughs> terus terus kuat lanjut apa lagi ya Dah, itu aja deh itu aja Oke, itu aja. Ya, kuat simpulkan. Oh, Oke, okay. jarang-jarang aku disuruh simpulin. Uh, kesimpulan yang aku bisa tangkap adalah insecure adalah sebuah hal yang sebenarnya sangat manusiawi. Itu pasti keniscayaan terjadi. Karena kita akan berhadapan dengan komen-komen orang yang pasti uh, tidak sesuai dengan apa yang uh, kita alamin hari ini. Uh, mereka mengharapkan ideal dan realita kita tidak seperti apa yang mereka harapkan. Maka insecure ini yang penting adalah di bagaimana menyikapinya. Jika kita terbiasa aktif dalam kegiatan Islam, maka kita akan lebih lebih insecure terhadap hal-hal yang besar tentang dakwah, tentang umat. Tapi kalau kita jarang aktif dalam kajian, kita jarang nongkrong sama orang-orang soleh, kita asik sibuk dengan diri kita sendiri, maka kita pun akan sering insecure dengan hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal kita sendiri. Dan sebaiknya kita insecurelah dengan hal-hal yang besar. Karena dengan itu Allah akan menyelesaikan masalah-masalah kita yang kecil. Kurang lebih itu yang aku tangkap, Ustaz. Ya, kesimpulan saya mumpung gak ada Mas <laughs> Apa gitu, doang Sarangnya gitu ya? Kalau ada masalahnya dibully, saya. Oh iya, bener. ya oke, okay. teman-teman. Udah berarti, udah. Khusus nggak mau nambahin? Udah, udah, udah cukup. Insya Allah, Mas Hussein. Okay. selesai. Ini yang menang ya? Nah, lain. Gitu. Oh oke, okay. iya. Yeah. Oke, okay. nanti Selamat. kita upload juga di story ya, ah, di Instagram saya kira itu uh, ada itu cerita tentang ada keledai ada orang tua ada anak gitu ya. Iya. Tuh ketika ada orang tua naik di keledai itu, kemudian anaknya suruh jalan lewat di sebuah kampung. Wah itu orang tuanya gak ada akhlak itu Ah ini orang tua nggak ada dia. akhlak ini, uh, <laughs> anaknya disuruh jalan gitu. Hmm. Terus karena dia insecure dengan dengan komentar itu anaknya yang suruh naik kan naik keledai balik lagi lewat kampung itu wah giliran itu di situasi kayak gitu ini anak nggak punya akhlak ini orang tua masa suruh jalan gitu nah kemudian wah ini merasa insecure lagi nih dua orang ini gitu kemudian udahlah kita naik bareng aja di atas berdua gitu nah begitu naik berdua orang komen lagi, ini dua orang nggak ada akhlak sama keledai nih, masa keledai segitu dinaikin berdua gitu. Terus akhirnya insecure kan, turun tuh dua orang keledainya, di sebelah, keledainya. keledainya, di di apa namanya di di, uh, sama dua orang, hmm. dituntun sama dua orang itu. Orang tetap komen itu, uh, ini bawa keledai tapi nggak dinaikin ini aneh banget ini bikin capek dong kalau kayak gitu cuma kalau dia cuma buat ditarik tarik gitu akhirnya insecure lagi dengan komen itu terus dua-duanya uh, manggul keledai akhirnya jadi kalau dipanggul dipanggul oleh anak sama bapaknya itu malah jadi itu, habis dari insecure jadi bego ya <laughs> iya. jadi itulah jadi uh, kita kadang-kadang ada di situasi yang serba tidak tidak nyaman begitu karena memang uh, yang namanya masyarakat itu punya perspektif yang beda-beda dan ada aja salahnya ketika kita melakukan sesuatu. Makanya yang terbaik adalah tadi mengembalikan standar segala sesuatu itu dengan standar islami. Menggunakan syariah Islam sebagai standar agar kita punya pijakan yang kuat terhadap apa yang kita lakukan. Apapun orang bilang sebagai sebuah kesalahan, kalau itu kebenaran, ya apa eh, terserah amat begitu. Begitu juga sebaliknya. Saya kira itu apa ya cerita yang menarik saya kira. Menurut ya, saya. Yang <laughs> dari Mas Hussein ini ini, yang aku akhirnya insecure itu kalimatnya ya, bukan jadi itu yang pernah aku benci deh mas sebenarnya pembahasan kita 110 menit ini tidak bermanfaat sebenarnya bisa diselesaikan dengan kata-kata orang itu beda-beda tapi aku gagal fokus aku sama ada yang komen pas satu set kan cerita tadi ya ada keledai bla 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 terus ada yang bilang gini terus kemudian keledainya insecure karena nggak dipakai Ya kali lu peduli amat sama keledai. Jadi intinya 110 menit Buat ya. itu bisa diselesaikan dengan satu kalimat. Kenapa it's okay not to be okay? Karena semua orang itu beda-beda. Gampang ya. Gampang urusannya ya. Hmm. Oke, semoga pembahasan kita hari ini Ustaz Timar menambahin mungkin? Enggak. Oke ya. Oke semuanya, makasih banget yang udah hadir hari ini, teman-teman yang udah masuk ke live chat ini berapa ya yang bertahan sampai jam 10 kurang lebih nih ya. Ada 1400 orang, "Wow, makasih semuanya, semoga bermanfaat yang kita sampaikan." Maaf, maaf kalau ada salah-salah kata. Jangan lupa di uh, share ya nanti videonya, di komen juga ikut giveaway-nya kalau mau, dan kemudian uh, di subscribe YouTube-nya. Kalau belum subscribe, oke, okay? biar bisa dapat notifikasi. Sampai jumpa lagi, insya Allah, di pekan depan ya. Di hari Sabtu, insya Allah kita akan ada live lagi. ngaji jadi setiap Sabtu dan Ahad, insya Allah akan ada live lagi. Thank you ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, dadah, dadah. Da -da -da. da -da -da.